Halo teman-teman, selamat siang. Apa kabar nih semuanya? Oke, mungkin bisa ini ya, bisa on cam dulu sama pakai virtual background dan juga rename akun Zoom-nya. Oke, apa kabar nih? Boleh balas di kolom chat ya teman-teman. Siang Kak. Oke. Baik Kak. Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah ya, meskipun cuacanya nggak nentu, masih banyak juga yang diberi kesehatan. Kalau boleh tahu, kalian pada weekend di mana? Ada yang di rumah aja nggak? Because, ih, banyak anak kosan ya. Baik, Kak, di rumah aja, pakai hashtag. Di rumah, Kak, ikut IC, mantep banget, weekend-weekend, gitu. Ikut webinar. Ada yang lagi di kopian nggak? Wih, kebanyakan di rumah ya sama Dikos. Nggak ada yang keluar gitu guys kalian. Ikut IC, mantep banget. Oke, keren. Di Taman Safari. Wow, sambil weekend, sambil ini ya. Sambil ikut webinar ya. Keren banget nih, Tanzila. Panas kak di luar? Oh gitu, lagi panas. Mungkin ada juga di rumahnya yang lagi hujan gitu, jadi nggak bisa keluar gitu. Lagi di jalan ke Bandung. Oh, lagi di jalan, hati-hati. Siapa, Alfa? Mau keluar nggak punya doi, keluar sendiri nggak apa-apa dong, Inanda. Oke. Boleh nggak sih on cam dulu, biar kelihatan nih yang ganteng-ganteng, cantik-cantik. On cam yuk, sama pakai virtual backgroundnya dan jangan lupa rename akun Zoom. Oke, mungkin bisa langsung. Aku buka aja acaranya. Welcome to Impact Circle 4, Leads Inner Growth dengan tema Creating Your Space, Connect with Yourself, Connect with Productivity. Acara ini dipersembahkan oleh Scooters, Bantex, Cakap, Tabula, dan Danone. Terima kasih kepada seluruh media partner yang telah menyebarkan informasi Impact Circle. Terima kasih kepada speakers dan juga moderator yang telah hadir di acara ini. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta acara Impact Circle 4 kali ini. Kemudian saya akan membacakan peraturan peserta. Peserta wajib rename akun Zoom sesuai dengan kode berikut. Nama lengkap, /IC4/ISEC UMM.
Peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung dan wajib mengaktifkan kamera saat kegiatan webinar berlangsung. Peserta disarankan menggunakan background Zoom yang telah disediakan oleh pihak penyelenggara. Dilarang melakukan spam chat, berkomentar, serta berkata-kata sara atau hal yang tidak berkaitan dengan topik Impact Circle 4. Peserta diharapkan dapat aktif selama sesi berlangsung. Pastikan mengikuti setiap sesi acara dari awal sampai akhir karena form presensi akan dibagikan di kolom chat di tengah-tengah acara yang harus diisi untuk claim e-certificate. Setelah semua sesi selesai, setiap peserta diwajibkan mengisi link survei untuk claim benefit. Dan yang terakhir, peserta dapat bertanya kepada speakers dengan memanfaatkan platform Slido yang telah disediakan. Link akan kami bagikan di grup dan juga di kolom komentar. Berikutnya saya akan membacakan rangkaian acara pada hari ini. Dari jam 12.30 sampai dengan 13.05 akan opening, kemudian dari 13.15 sampai 13.35 akan ada materi dari speaker pertama yang membahas tentang What's the important maintaining mental health during pandemic? Kemudian akan ada sesi speaker kedua yaitu toxic productivity, it is harmful or not. Kemudian dari speaker ketiga akan membawakan materi tentang know yourself, know your worth. Dan speaker keempat akan membawakan what can youth do to face the toxic productivity for better mental health. Kemudian ada sesi Q&A dan yang terakhir yaitu closing. Selanjutnya mari kita dengarkan brief speech dari organizing komite presiden kita, Impact Circle 4, yaitu Rizky Darliansyah. Saya persilahkan. Oke, okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Pertama-tama aku ingin berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di acara Impact Circle keempat ini. Lalu aku berterima kasih juga kepada OSI, para OSI yang telah meluangkan tenaga dan pikirannya untuk mengemas acara ini dengan baik. Lalu aku juga berterima kasih kepada para speakers, partner, dan media partner. Lalu aku juga berterima kasih juga kepada para delegates yang sudah bersedia mengikuti acara Impact Circle kali ini. Semoga dengan adanya acara Impact Circle ini, para pemuda jompo nih khususnya, pada spek pemuda tapi udah spek orang tua juga nih. Nah, aku harap dengan adanya webinar ini kalian bisa memanfaatkannya dan memaksimalkannya untuk mendapatkan new insight atau ilmu baru dan kalian terapkan di setelah acara ini. Nah, selanjutnya enjoy the show. Okay, thank you from me. I'm Rizky and checking. Oke, setelah kita mendengarkan brief speech dari OCP kita, selanjutnya akan ada brief speech dari Local Committee Vice President of External Relations, Rahmat Eko Wiranto. Saya persilahkan. Oke, halo semua, selamat siang untuk para partisipan dan teman-teman semua yang ada di sini. Semoga sehat selalu. Yang pertama, dari saya sendiri mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian dengan tema kita kali ini, yaitu tentang productivity, connect with your productivity and connect productivity. Untuk saya sendiri, sangat bangga untuk bisa melaksanakan kegiatan keempat ini. Yang seperti yang kita ketahui, acara Impact Circle ini kita lakukan skala nasional juga dan mewakili Universitas Muhammadiyah Malang. Dan tentunya dengan setiap tema yang kita bawa, yaitu dengan fokus SDGs, harapannya agar kita semua lebih aware lagi ya. Dan kemudian untuk rangkaian acara, semoga kita bisa melaksanakan dengan lancar, dan juga untuk kalian yang bisa datang di sini, bisa mendengarkan para speaker untuk mengetahui lebih lanjut nih bagaimana productivity kita lebih bisa kita aware lagi. Dan yang terakhir, jangan pernah untuk takut memberikan experience yang kalian punya, pengalaman yang ingin kalian dapatkan di sini, dan lakukan banyak relasi yang ada di sini juga. Dari saya sendiri, terima kasih, dan have a good day, and enjoy it for the day. Thank you.
Oke, terima kasih Kak Raka atas brief speech-nya. Oke, jadi untuk yang selanjutnya akan ada setelah kita mendengarkan sambutan-sambutan, setelah ini bakal ada informasi dari salah satu partner kita yaitu dari Scooters. Mungkin di sini udah ada yang tahu ya Scooters itu platform apa atau dia tuh company apa gitu. Jadi siapa yang tertarik dengan studi abroad tapi masih bingung, mungkin nanti akan dijelaskan lagi oleh Mas Putra selaku perwakilan dari Scooters. Dan beberapa mungkin udah ada yang tahu dari Instagram ya, di Scooters itu banyak banget informasi-informasi di Instagramnya Scooters, dan ada juga yang belum tahu terkait Scooters. Mungkin kita bisa langsung saja sambut Mas Putra, perwakilan dari Scooters. Mas Putra. Iya, halo. Saya persilahkan, ya. Oke. Ya, terima kasih udah teman-teman SEQMM khususnya udah ngasih ini ya panggung buat Scooters. Dan ini aku juga sebagai alumni, aku alumni UMM juga teman-teman. Dan jadi rasanya suka banget ya minggu-minggu gini bisa bareng sama ibaratnya kalau aku mau adik tingkat ya. Nah, di sini kenalkan nama saya Putra dan saya bertindak sebagai academic sales-nya Scooters ya gitu. Aku ingin menjelaskan tentang Scooters khususnya gitu ya. Dan karena mungkin bisa jadi dari teman-teman ini ada yang belum mengenal Scooters gitu. Scooters itu singkatan dari Scholarship Hunter. Dengan ada katanya scholarship, berarti memang di sini adalah sekumpulan anak-anak yang ingin dapat beasiswa ya gitu. Entah itu nanti student exchange ataukah memang untuk lanjut studi S2 ke luar negeri gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang mau aku paparkan. Wah, aku belum bisa share screen-nya. Oh, udah. Ya. Yeah. Nah, Scooters itu ibaratnya kayak bimbel ya, teman-teman. Kami bukan agensi. Jadi kita nggak ada kerjasama sama kampus luar negeri manapun. Artinya kalau kamu memang mau sekolah ke luar negeri, selama itu ada beasiswanya, kami bisa bantu kamu. Di sini udah hampir 38 negara lebih, kita udah sukses. Dan di sini alhamdulillahnya, di tahun ini, khususnya 2021, kita sudah achieve target 271 anak S1 yang kita berhasil antar mereka untuk bisa dapat scholarship ke luar negeri, dan ada sekitar 751 anak juga untuk S2 dan S3 ke luar negeri dan semua beasiswa. Mungkin dari kalian di sini ingin yang ini ya, ingin mengikuti ya. Apalagi kan nanti ini bagi teman-teman yang semester 5 atau semester 7 kan ada program pertukaran pelajar dari Kementerian Pendidikan ya, dari Kampus Merdeka, itu ikuti aja. Kalau mungkin dulu tahunku aku ikut Erasmus Mundus, teman-teman. Alhamdulillahnya dulu UMM ada namanya program One More Step, di situ aku salah satu awardee. Nah, di sini ini memang ada banyak ya student scholarship, karena kita ini sekalinya apply, teman-teman, itu bisa dapat sampai lebih dari 2 ya gitu. Karena apa? Karena kita memperbesar peluang. Kita itu kalau bimbingan nggak bisa tuh kan tiba-tiba kayak ojol-ojol kayak pingin, kak aku pengen belajar IELTS, kak aku pengen banget pengen studi ke Korea, misalnya seperti itu. Nggak bisa kayak gitu. Kita ada namanya interview dulu. Nanti dari interview itu, kita nanti akan berikan study plan buat kamu semua, mulai dari study plan yang paling optimis dan paling pesimis gitu. Sehingga di sini, jangan kaget kalau anak-anak di Scooters itu banyak yang akhirnya dapatnya lebih dari 1. Karena apa? Apply-nya lebih dari 1. Nah, sebetulnya dari Scooters itu programnya banyak banget ya. Program yang paling utama kami itu ya tadi, membangun profil kami. Jadi kalau di sini bagi teman-teman yang kayak masih bingung, ya apa sih untuk dapetin scholarship itu, gimana sih ibaratnya bikin esai, motivation letter dan interview yang tepat ya gitu. Nah, karena kami nanti sebelum kalian bimbingan ya, itu kan nanti akan ada namanya interview dari internal kami. Kami itu nanti dari situ itu ketika kita bikin study plan, kita itu sembari seperti memberikan kalian ilmu. Bikin esai itu ya apa sih? Gitu. Artinya gini teman-teman, ketika kalian apply untuk ke Korea, itu bisa jadi nggak sama loh ketika kalian bikin apply ke UK. Akan berbeda juga ketika kalian apply ke US. Gitu. Karena masing-masing negara, masing-masing scholarship itu memiliki apa ya, ibaratnya cara seleksi yang berbeda dan muatan bahasa yang berbeda. Gitu. Nah, di sini kami expert di situ. Karena saat kalian nanti bimbingan, kalian akan aku pasangkan sama tutor yang memang awardee di negara tersebut. Gitu. Nah, ini salah satu beberapa ya, lebih tepatnya. Tutor kami itu ada tipe master dan ada tipe doktor. Nah, bagi teman-teman yang ingin S2, aku sama ini.
Tapi nanti dari teman-teman di sini yang mungkin pengen S3, aku pasangin dengan orang yang memang sudah S3, gitu ya. Nah, selain itu, kita memang juga ada beberapa kerjasama ya, dengan IDP, dengan ITS, gitu ya, dan SAT khususnya, College Board, gitu ya. Itu buat untuk admission test, teman-teman. Jadi kan ada berapa nih, mungkin dari kalian ada yang ingin ambil apa ya bisnis ya di US. Itu kan nggak bisa tuh kalau cuma pakai IELTS doang. Butuh namanya GMAT. Ya, atau mungkin ada yang ingin ambil jurusan ilmu sosial atau hukum itu di UK gitu. Nah, biasanya kan ada beberapa kampus yang menggunakan GRE. Nah, di situ kita bisa support. Tutornya pun teman-teman itu memang tutor yang tidak stay di Indonesia. Itu kenapa nanti bimbingan kami lewat online, karena mereka adalah para awardee scholarship juga. Sehingga sekali kalian bimbingan itu ya juga ada ya tipis-tipis motivasi juga. Nah, kalau kita ngomongin IELTS ya, ini produk yang paling kami banggakan, karena 91% ya, dari tadi 1% dulu ya, 91% yang terbukti dari riset kami, tingkat kesuksesan student kami ini pasti achieve target bisa naik 1,5 poin dari placement test di awal. Jadi ketika kalian placement test di awal, ternyata kalian skornya adalah 5, nanti ketika bimbingan selama 3 bulan, 4 bulan ke depan, itu paling tidak kalian bisa achieve di angka 6,5. Gitu ya. Dan memang ada beberapa orang ya, khusus ya, itu bisa sampai naik di poin sampai 2 poin, tetapi kalau sampai lebih dari 2 poin itu kami tidak bisa, belum sampai sekarang juga belum pernah bisa. Gitu. Itu dari kami, begitu juga tutor IELTS. Tutor IELTS di sini memang kami membatasi minimal band score ya, yang jadi pengajar itu memang minimal 7,5, dan rata-rata memang kampus yang masuk dalam top 50-nya dunia. Gitu. Dan di sini ini, apa ya, karena kita udah collab bareng ISEC UMM. Nah, di sini ini kita ada tuh namanya konsultasi gratis. Konsultasi yang biasanya berbayar, teman-teman, selama 30 menit itu kami beri gratis buat kalian di sini, langsung aja masuk ke bit.ly/konsul-ISEC-UMM. Gitu ya, masuk aja ke sana, tapi nanti tolong ketika kalian chat kakaknya itu jangan tanya, "Kak, aku pengen tanya informasi beasiswa." Jangan gitu. Nanti nggak akan dijawab ya, karena nanti panjang. Karena lebih tepatnya kalau kalian nanti bilangnya, "Kak, aku peserta dari acara ISEC UMM. Nah, aku pingin dong gitu, pingin tahu beasiswa apa aja yang ada untuk aku rencana S2 di tahun 2022 bisa seperti itu." Nah, nanti tuh mereka baru tuh akan ngejak ngomong kalian. Ya. Itu ya mungkin kalau dari aku. Jika memang ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa aja langsung tanya ke ini ya moderator, nanti ISEC apa ya, nanti kami juga akan meninggalkan kontak. Nanti mungkin bisa minta tolong dari teman-teman ISEC, mungkin kalau ada dari peserta sini yang ingin japri saya gitu ya. Itu boleh banget, atau mungkin langsung aja ya. Aku ketik di itu nomor WA saya, kalau memang ingin ada yang konsultasi yang tanya-tanya tipis ya, gitu ya. Aku sebagai kakak alumni ya, teman-teman, boleh. Aku juga nanti akan sharing gitu, secara personal. Oke, itu aja mungkin ya kalau dari aku. Aku kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih informasinya, Mas Putra dari Scotters. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke selanjutnya, ke berikutnya. Oke, kita bakal meet our moderator di acara Impact Circle keempat kali ini. Ada siapa aja sih? Oke, jadi di moderator keempat ini ada, mungkin bisa ke slide selanjutnya. Nih, cantik. Ada yang tahu nggak siapa dia? Ada yang udah tahu? Mungkin kalau ada yang udah tahu, boleh tulis di kolom chat ya. Ada yang udah tahu, mungkin ya yang anak-anak TikTok nih biasa sekolah TikTok, mungkin sering lihat Kak E ya di FYP-nya gitu. Oke, aku perkenalin aja kali ya, mungkin ada yang belum tahu. Jadi, Kak E ini, nama lengkapnya itu Kak Arn Alne Mariano Hendricks.
biasa disapa Kak E. Kak ini merupakan salah satu konten kreator yang senang berbagi tentang produktivitas yang baik dan juga self-awareness. Salah satu langkah nyata yang telah dilakukan Kak E adalah dengan membuat konten di sosial media yang pastinya sangat berguna untuk kita pelajari. Saat ini Kak E sedang menyelesaikan studi kedokteran giginya di Adventist University of Philippines. Kayak keren banget gak sih? Ini yang cowok-cowok ini langsung melek nih, seger matanya siang-siang. Lihat Kak E cantik banget, ya gak sih? Oke, kita lanjut aja ke slide berikutnya. Bisa next slide. Oke, jadi Impact Circle keempat ini akan mengusung tema yang diambil dari SDGs nomor 3, yaitu Good Health and Well-Being. Dan fokus utama kita ada di poin 3.4, yaitu kesehatan mental atau mental health, dengan kita mengusung tema Creating Your Space, Connect with Yourself, Connect with Productivity. Webinar ini direncanakan untuk menyadarkan masyarakat atau generasi muda khususnya akan pentingnya mindset produktif yang baik, karena hal tersebut akan mempengaruhi kesehatan mental kita. Kami berharap para generasi muda dapat menerapkan mindset bahwa produktif tidak harus berlebihan. Kemudian, setelah ada impact circle ini, kami berharap kalian bisa menyadari gimana sih produktif yang baik itu tanpa harus menyakiti diri sendiri. Oke, mungkin itu aja. Selanjutnya acara akan dipandu oleh moderator kita yang udah aku kenalin tadi, yaitu Kak E. Halo Kak E. Halo Kak Elsa, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat siang kepada teman-teman, seluruh kawan-kawan yang sudah hadir pada acara Impact Circle 4 yang diselenggarakan oleh ISEC in UMM. Apa kabar nih kawan-kawan kita pada hari ini, siang hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, perkenalkan aku sekali lagi, Alma Hendricks atau biasa dipanggil A. Aku akan memandu kawan-kawan semua pada siang hari ini dalam acara Impact Circle 4 dengan tema Creating Your Space, Connect with Yourself, Connect with Productivity. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita menyapa speakers-speakers yang udah hadir nih, yang akan memberikan insight kita, insight baru-baru untuk kawan-kawan kita semua. Oke, yang pertama, speaker pertama adalah Kak William Cahyawan, merupakan lulusan Bachelor of Psychology dan melanjutkan studi S2-nya di bagian Social Welfare. Melalui background pendidikannya, Kak William mendirikan sebuah platform mengenai kesehatan mental dan pengembangan diri yang bernama Tabula. Itu speaker pertama kita bernama Kak William Cahyawan. Yang kedua adalah Pak Ahmad Sulaiman atau kerap disapa Pak Mada, merupakan cognitive psychology expert yang berfokus tentang perilaku manusia dan mental. Pak Mada telah menyelesaikan pendidikan S2 sebagai penerima beasiswa LPDP di Flinders University Australia pada tahun 2018. Pak Mada memiliki pengalaman dalam memberikan pidato dan pelatihan tentang bagaimana kita dapat menjadikan diri kita sebagai pemecah masalah yang efektif dan pembelajar yang efisien. Selanjutnya ada Kak Salma Kiana. Adalah seorang dokter lulusan Universitas Indonesia dan meraih gelar Master of Research in Evolution and Human Behavior dari Newcastle University, Inggris. Kak Salma telah diundang di beberapa acara dan lokakarya terkait topik kesehatan mental, eksplorasi diri, dan mindfulness. Melalui platform mengenaldiri.id, Kak Salma telah menginspirasi generasi muda Indonesia untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka dengan menggali lebih dalam untuk memahami, menghargai, dan mengapresiasi diri. Selanjutnya, oke, speaker kita yang terakhir adalah Kak Insira Yumna, merupakan mahasiswi kedokteran yang memiliki ketertarikan pada kesehatan mental dan pendidikan. Di usianya yang masih muda, Kak Insira Yumna sudah berinisiatif mendirikan sebuah platform yang memberikan edukasi kesehatan fisik dan pengembangan diri, yaitu Imbang Diri. Melalui platform ini, Kak Insira mengharapkan para pemuda khususnya untuk lebih aware terhadap dirinya sendiri. Nah, itulah
profil singkat dari narasumber-narasumber yang akan kita dengarkan dan akan kita dapatkan insight-insight baru dari speakers kita pada siang hari ini. Mungkin langsung aja kita mulai diskusi hari ini. Aku persilahkan untuk Kak William Cahyawan selaku speaker pertama kita untuk menyampaikan materi selama 20 menit ke depan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, halo semuanya. Thank you, Ai. Ya, selamat siang teman-teman UMN semua ya. Berarti luar biasa banget ada lebih dari 100 orang nih di sini di hari Minggu. Kalian luar biasa gitu. Nah, sebelumnya izin share screen kali ya. Bentar untuk atau di share screen. Oke. Okay. Ya, teman-teman tadi sudah perkenalan singkatnya kali ya dari AI. Paling aku coba ulang sedikit lagi nih perkenalan singkat tentang diriku. Jadi teman-teman semua, perkenalkan, panggil aja William, aku adalah co-founder Tabula. Jadi tadi sedikit background-nya, lulusan S1 Psikologi Atma Jaya, kemudian lulusan S2 Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia. Nah, buat teman-teman yang nanti mau connect dengan aku, boleh nih follow IG-nya di @WilliamCahyawan ataupun link-nya di William Cahyawan gitu. Nah, mungkin sedikit aku akan share lebih jauh ya tentang Tabula dan juga mungkin tentang isu mental health yang mungkin banyak dialami oleh teman-teman anak muda gitu ya. Nah, mungkin boleh next. Iya, jadi teman-teman, Tabula ini sendiri adalah self development and mental health platform gitu ya. Kita establish sejak 2020 awal, jadi sebenarnya masih baru banget. Di mana mimpinya Tabula itu untuk bantu anak muda hidup lebih sehat dan lebih bahagia. Mungkin kata sehat dan bahagia buat teman-teman udah sering banget ya didengar, tapi kalau ditanya nih, sering nggak sih kita ngerasa sehat? Sering nggak sih kita ngerasa bahagia? Nah, ini mungkin pertanyaan reflektif ya yang bisa teman-teman jawab sendiri gitu. Apalagi di kondisi pandemi seperti hari ini. Seberapa sering sih kita ngerasa bahagia? Atau justru kita ngerasa hidup kita nih kayaknya kok gini-gini aja dan lain sebagainya. Nah, disitulah kemudian Tabula berupaya untuk membantu teman-teman semua untuk bisa hidup lebih sehat dan bahagia. Nah, mungkin next lagi. Ya. Kalau ngomongin masalah dan apa yang jadi konsentrasinya Tabula, di sini kan teman-teman semuanya mahasiswa ya. Jadi asumsiku teman-teman semua ini Gen Z ya. Nah, fokusnya Tabula memang di area Gen Y akhir dan juga Gen Z. Teman-teman dan juga aku gitu usia 15 sampai 29 tahun. Di mana mungkin di sini ada yang mahasiswa psikologi tahu dengan istilah quarter life crisis atau teman-teman lain sudah familiar dengan istilah quarter life crisis gitu ya. Kita hampir semuanya atau mayoritas itu menghadapi apa yang dinamakan quarter life crisis. Periode transisi dari fase remaja kita ke fase dewasa. Periode transisi dari kita memperoleh perlindungan dari orang tua, kemudian kita harus berjalan secara lebih mandiri, berdiri di kaki kita sendiri. Periode transisi dari kita dulunya mungkin skup lingkungan sosial kita tuh kecil, kemudian kita harus beradaptasi dengan lingkungan sosial yang lebih besar gitu. Nah, banyak riset sudah menunjukkan kalau periode ini itu adalah masa paling kritis dalam hidup manusia. Kalau kita berhasil melewati fase ini, teman-teman, tahapan perkembangan selanjutnya juga akan lebih baik. Kita juga akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Tapi kalau kita gagal dalam menghadapi situasi ini, gitu ya, atau kalau di psikologi namanya fiksasi, gitu ya, mengalami kegagalan, maka ini bisa berefek nih, teman-teman, ke kelangsungan hidup kita di masa yang akan datang. Jadi mungkin banget kalau kita gagal di periode ini, tahapan-tahapan perkembangan kita selanjutnya pun juga bermasalah. Banyak mungkin nanti orang-orang yang sudah masuk usia-usia paruh baya gitu, kemudian merasa menyesal, kok dulu nggak kayak gini ya, kok dulu nggak ngelakuin ini ya, kok hidupnya gini-gini aja ya gitu, yang kemudian terjadi mungkin 10-20 tahun lagi ke depan gitu. Nah, makanya Tabula berfokus nih untuk kemudian bagaimana membantu teman-teman bisa menghadapi quarter life crisis dan bisa mengalihkan itu menjadi quarter life opportunity gitu ya. Nah, periode ini seringkali juga disebut sebagai periode ketidakpastian, periode di mana kita seringkali mengalami stres, lagi mencari jati diri, lagi mencari identitas diri gitu ya, tujuan hidup, sebenarnya mau kemana sih? Banyak juga mungkin sebagian teman-teman juga pernah bertanya gitu ya, kenapa sih aku lahir? Sebenarnya tujuan hidupku apa sih? Kok kayaknya teman-teman yang lain nih udah punya bakat, udah punya minatnya, kok aku belum ya? Aku nggak tahu ke depan mau jadi apa, kok kayaknya belum jadi sesuatu ya, gitu. Nah, mungkin itu adalah masalah-masalah yang coba didiskusikan dan diajak kita bersama-sama untuk berkembang ke arah yang lebih baik, gitu ya.
Nah, ketika kita menghadapi quarter life crisis, teman-teman, ini juga berdampak loh pada kondisi kesehatan mentalnya anak muda. Menurut riset, itu 86% ya, anak muda di Indonesia itu mengalami under pressure untuk kemudian bisa berhasil dari sisi finance, pekerjaan, atau juga hubungan, ataupun relationship gitu. Karena kita apalagi hidup di social media, teman-teman ya, di era social media, kita nggak cuma hidup di dunia nyata, tapi juga di dunia virtual. Sering nggak sih teman-teman kalau misalkan di social media gitu ya, kita ya, mungkin apa yang dinamakan dengan Photoshop life, beautiful life, perfect life, yang kemudian tersaji dalam social media gitu. Padahal mungkin yang kita lihat itu adalah versi terbaik dari orang tersebut gitu, dimana yang lain-lainnya gitu ya, yang buruk-buruknya nggak mereka sajikan di dalamnya, tapi yang mereka sajikan adalah versi terbaik yang bisa mereka hasilkan. Tapi kemudian kita menjadikan itu sebagai hal yang normal, standar hidup kita gitu ya, yang pada dasarnya itu adalah sebuah hal yang mungkin jadi hal yang buat dia itu adalah hal terbaiknya dia, tapi buat kita ngerasa bahwa oh itu jadinya hal yang perlu kita capai dalam hidup kita. Jadi standar hidup anak muda zaman sekarang tuh lebih tinggi dibandingkan yang sebelum-sebelumnya karena kita melihat dari perspektifnya orang lain. Itu yang kemudian membuat banyak dari kita mungkin mengalami perasaan jealous gitu ya, mengalami perasaan tidak bermakna, feel nothing dan lain sebagainya gitu. Dan penelitian juga menunjukkan 20% lebih itu anak muda mengalami simptom moderate and severe depression. Apalagi seperti pandemi ya teman-teman, 80% anak muda ini mengalami penurunan masalah kesehatan mental. Nah, kurang lebih ini nih masalah yang kemudian coba tabula notice dan coba tabula cari jalan keluarnya, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk bantu anak muda ini menjadi generasi yang lebih baik lagi. Next, boleh. Nah, kalau solusinya, sampai sekarang sih kita fokus ke kelas-kelas online ya teman-teman. Karena kami percaya dengan konsep awareness before change. Jadi kalau teman-teman mau berubah, pasti teman-teman butuh bangun kesadaran dulu tentang isu mental health. Jadi kita kasih kelas-kelas gratis nih teman-teman di Telegram. Kalau misalkan tertarik, penasaran, bisa join Telegram. Join Telegramnya @temantabula gitu ya. Di sana ada kelas gratis setiap minggunya. Kita ngelibatin berbagai macam partner, mulai dari psikolog, coach, kemudian financial planner, dan lain sebagainya gitu ya, yang kemudian ngebantu teman-teman lebih paham tentang isu mental health dan bagaimana caranya mempraktikkan pola hidup sehat gitu. Dan kita juga lagi ngembangin Tabula Apps, ini kayak video on demand yang bisa kamu akses kapanpun dan dimanapun untuk kamu belajar setiap harinya. Next-nya lagi. Terus juga solusi yang ingin kami kembangkan di awal tahun 2022, jadi ada layanan konsultasi juga. Jadi kalau kamu punya masalah ataupun misalnya butuh curhat, butuh konsultasi, bisa ke Tabula nantinya dan kemudian cari profesional mana sih yang paling sesuai dengan masalah yang kamu miliki. Sehingga nanti bisa berdiskusi dengan harapan kamu bisa merefleksikan diri dan bisa peroleh insight dari apa yang jadi bahan diskusi ataupun obrolan dengan si profesional ini gitu ya. Dan kemudian kita juga lagi ngembangin support group, jadi virtual space di mana teman-teman bisa diskusi, bertanya, berbagi, dan mendukung satu dengan yang lainnya. Nah ini kurang lebih tentang Tabula ya teman-teman. Next lagi. Terus, okay. Ngomongin tentang kesehatan mental ya, dari tadi aku ngomongin tentang mental health platform gitu ya, fokus di area mental health. Sebenarnya mental health itu apa sih teman-teman? Nah, mental health itu sebenarnya adalah terminologi positif loh teman-teman, bukan negatif ya. Jadi kita bandingin dua hal, jadi ada mental health, ada mental disorders gitu. Nah mental health ini ngomongin apa sih? Ketika kita belajar kesehatan mental, kita sebenarnya belajar bagaimana caranya mengenali potensi yang kita miliki. Kita belajar bagaimana caranya mengatasi stres dan tekanan dalam hidup. Kita belajar untuk bisa lebih berkontribusi dan belajar untuk bisa lebih produktif. Jadi teman-teman mungkin bisa refleksi sendiri nih, teman-teman sudah kenal belum sih potensi yang teman-teman punya? Teman-teman bisa nggak sih menghadapi stres yang teman-teman miliki? Teman-teman merasa berkontribusi nggak sih bagi masyarakat? Teman-teman merasa lebih produktif nggak sih saat ini gitu ya? Kalau iya, berarti teman-teman mentalnya sehat gitu. Tapi kalau enggak, mungkin teman-teman kurang sehat mental dan perlu untuk belajar supaya akhirnya bisa lebih sehat secara mental gitu. Next. Ya, ini kalau ngomongin mental health ini luas banget teman-teman ya. Kita nggak cuma bicara soal emosional doang, tapi kita berbicara berbagai macam dimensi yang meliputinya. Kalau kita financially jelek, pasti kita juga nggak sehat secara mental. Kalau kita kesepian, pasti kita juga nggak sehat secara mental.
kalau teman-teman yang di perkuliahan mungkin salah jurusan atau ngerasa nggak seneng dengan perkuliahan yang teman-teman jalani, mungkin teman-teman juga nggak sehat mental. Jadi sehat mentalnya luas banget teman-teman ya dimensinya, dan ini perlu kita perhatikan bersama. Next lagi, waktunya tinggal 5 menit ya, aku coba persingkat ya. Nah ini juga Bapak Jokowi pernah mengatakan, kalau yang terpenting bagi perguruan tinggi itu beri perhatian besar terhadap kesehatan fisik dan mental mahasiswa. Membangun karakter mahasiswa yang hati dan pikiran yang merah putih untuk Indonesia yang akhlak mulia, yang tahu baja dan pegang teguh Pancasila. Jadi pemerintah pun sudah aware nih teman-teman tentang isu kesehatan fisik dan mental. Yang mana ini adalah dua hal yang jadi prioritas utama untuk bangun generasi muda Indonesia yang unggul gitu ya. Terus terakhir slide-nya. Oke, nah ini sedikit promosi teman-teman. Jadi sesuai tadi yang aku bilang, Tabula lagi buka layanan konsultasi. Aku nggak tahu nih teman-teman di sini ada yang jurusan psikologi atau bimbingan konseling gitu ya. Misalkan tertarik untuk jadi teman curhat buat teman-teman anak muda di seluruh Indonesia. Karena kebetulan Tabula ini sudah menjangkau dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Anak-anak mudanya ada yang terlibat. Mau jadi teman curhat, mau untuk membantu teman-teman yang lain memperoleh insight atau merefleksikan diri mereka, boleh banget untuk kemudian join sebagai teman curhat di Tabula. Itu aja mungkin ya, karena waktunya juga udah mepet. Mungkin slide terakhir aja. Ini ada slide berikutnya, slide terakhir. Slide 11 ya. Terakhir, satu lagi. Oke, itu aja dari aku. Semoga sih program ini juga bisa berjalan terus ya. Teman-teman juga bisa dapat insight dan lebih terbuka untuk membicarakan tentang isu mental health. Karena ini adalah isu normal kok sebenarnya teman-teman. Ini adalah hal yang memang perlu kita bahas, kita diskusikan, karena ini menyangkut masa depan kita bersama gitu. Jadi untuk Tabula sendiri ya, mari kita bersama bangun generasi muda Indonesia yang lebih sehat dan lebih bahagia. Itu aja kali ya dari aku. Thank you teman-teman Impact Circle. Aku kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak Kak William atas insight-nya. Terima kasih untuk pemaparannya juga. Semoga sukses selalu untuk Tabula. Oke, untuk selanjutnya mari kita simak pemaparan materi yang kedua dari speaker kita yang kedua, yaitu Pak Mada. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak. Selamat siang ya rekan-rekan sekalian. Suara saya sekian, apakah cukup terdengar Mbak? Oke, thank you so much. Baik, perkenalkan sedikit ya, saya bisa dipanggil Pak Mada, Bro Mada, Mas Mada, Kak Mada, asal jangan Mbak Mada, Jeng Mada, Neng Mada ya, karena itu menyalahi jenis kelamin saya. Baik, saya sehari-hari bekerja sebagai dosen di Fakultas Psikologi UMM. Ya. Saat ini ya mungkin kesibukan saya hanya mengajar, ya, melakukan penelitian, dan ya banyak sekali agenda saya di luar ya. Baik, hari ini kita akan diskusi ya tentang toxic productivity. Nah, saya sangat senang waktu diundang membahas topik ini, karena bagi saya ini sesuatu yang sebetulnya memang sedang menjadi gejala ya, gejala yang umum di tengah masyarakat, bahkan anak muda. Saya juga heran karena kemarin saya diundang oleh beberapa organisasi mahasiswa pergerakan yang berbasis keagamaan yang juga mengundang saya untuk membahas topik ini. Nah, artinya saya berpikir ini betul-betul topik yang sangat apa yang memang sangat viral ya, yang orang-orang juga rasakan jauh di dalam lubuk hatinya. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya teman-teman sekalian. Jadi fenomena apa sih yang bisa kita perhatikan ya untuk kemudian menyimpulkan wah ini ada sesuatu yang salah, yang janggal. Pertama misalnya ada karoshi ya di Jepang, ada fenomena di mana orang itu meninggal tiba-tiba karena pulang terlalu larut ya, terlalu lelah setelah berjam-jam kerja, tidur juga kurang ya, lembur berlebihan di Jepang. Demikian pula kalau teman-teman lihat di Cina itu juga ada budaya 996 ya, ini kemarin dipopulerkan juga oleh Jack Ma. Dia bilang ya, kalau kalian nggak bisa kerja selama dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam selama 6 hari, ya sudah nggak usah bekerja di Alibaba. Nah, Alibaba hanya mempekerjakan kalian yang mau untuk bekerja dengan tempo, dengan intensitas seperti itu. Kemudian juga
mungkin ketimbang saya bicara American Dream ya, ini kan konteksnya Amerika banget. Di Indonesia bahkan ada dua lagu indie ya, yang bagi saya menggambarkan bagaimana fenomena toxic productivity atau bahkan hustle culture atau workaholism, workaholics ya, yang mungkin teman-teman sering dengar ya. Yang pertama ada lagu apa, Zona Nyaman ya, pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi. Nah, itu lagu yang juga sempat viral ya, di apa, dinyanyikan atau dibuat juga oleh 420 ya. Kemudian satunya juga ada lagunya Secukupnya ya, dan filmnya kemarin juga sangat viral ya, filmnya yang NKCTHI ya, nanti kita cerita tentang hari ini, yang judul lagunya itu Secukupnya, yang apa namanya, kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang, ya kan? Dan bahkan di lagu itu kan dijelaskan juga ya bagaimana ambisi untuk bekerja, untuk mendapatkan penghidupan yang layak, membuat keluarga itu bisa berantakan, membuat bapak ibu sendiri, ya kan? Komitmen lama mati, hubungan yang menyepi. Nah, jadi betapa parahnya ya produktivitas kerja kita itu sampai menyebabkan para penyanyi atau pembuat lagu senja itu menciptakan lagu yang mengkritik dunia kerja kita. Ya, jadi ini enggak cuman isu yang sepele ya. Kalau anak senja sudah menyanyikan, nah ini artinya sudah sangat parah. Sampai anak senja harus bangkit dari tongkrongannya dan mengkritik apa fenomena ini. Baik, kita lanjutkan ya, teman-teman. Nah, setelah fenomena kita harus pahami dulu apa, what is toxic productivity ya. Jadi toxic productivity itu sebetulnya adalah obsesi ya, dan juga sekaligus budaya. Ini yang harus teman-teman ingat. Jadi ini sebuah apa, obsesi yang sifatnya internal dari seorang itu, dan sekaligus juga budaya. Artinya dia juga dijadikan norma sosial ya, yang didorong oleh masyarakat, seolah-olah kalau kamu nggak kerja berlebihan, nggak mengutamakan pekerjaan, kamu tidak tidak bisa diterima gitu. Kamu tidak betul-betul bekerja secara profesional, tidak produktif. Jadi makna produktivitas itu bekerja habis-habisan dan berlebihan. Nah, tapi apa yang dimaksud dengan toxic productivity itu ya, ketika obsesi dan budaya kerja berlebihan itu akhirnya menghancurkan tiga hal sekaligus ya. Yang pertama, kesehatan mental pasti ya, fisik dan juga sosial seseorang. Jadi toxic productivity itu berdampak tidak hanya kepada kesehatan mental, tapi juga kepada fisik dan sosial. Dan jangan lupa, ketika kesehatan fisik kita bermasalah, itu juga bisa berpengaruh kepada kesehatan mental kita. Demikian pula, ketika hubungan sosial kita ternyata defisien, itu juga akan berpengaruh kepada kemampuan mental kita untuk menghadapi permasalahan. Ya, bahwasanya ketika kita ingin menghadapi sebuah stres, tekanan, dukungan sosial itu juga sangat penting. Tapi ketika kamu terlalu hidup atau bekerja dengan toksik ya, sangat sibuk, jam kerja panjang hingga tidak punya waktu untuk bersosial, kamu kehilangan itu semua dan menyebabkan kesehatan mentalmu semakin ambruk, runtuh seketika karena kondisi itu. Oke, saya pikir di sini sudah jelas ya, dan saya perlu menekankan lagi bahwa toxic productivity itu nggak cuma obsesi yang sifatnya internal ya, bahwa kamu merasa harus, tapi juga itu jadi budaya yang tampil, yang muncul di dalam masyarakat, yang mereinforce ya, seolah-olah memberikan hadiah, memberikan apresiasi kalau kamu produktif ya, walaupun akhirnya toksik, dan juga menghukum kalau kamu tidak melakukan ini. Saya ingat juga di narasi itu pernah diliput ada kematian seorang freelancer ya, desain grafis kalau nggak salah, atau content creator, yang dia itu meninggal setelah bekerja selama 3 hari dengan tidur hanya 2 jam 3 jam ya. Ketika mahnya kayaknya kambuh atau bagaimana, lalu masuk ke dalam rumah sakit, kemudian beberapa waktu kemudian meninggal. Orang tuanya ketika diwawancara, apa yang terjadi, anak saya bekerja sepertinya terlalu keras, terkelelahan, tidak ada waktu istirahat yang cukup. Tapi dia bilang, ya tapi gimana ya mbak, toh teman-temannya ya, di lingkungan kerjanya, di apa, industri freelance ya, memang semuanya begitu. Nah, bahkan orang tuanya Jeff sampai mengatakan demikian, kan artinya toxic productivity itu nggak sekedar sesuatu yang ada di dalam seorang individu, tapi juga menjadi budaya. Baik, kita lanjutkan ya. Setelah memahami definisi toxic productivity, kita harus lihat lagi ya, apa kemudian ciri-ciri dari toxic productivity. Yang pertama,
fetish over quantity. Jadi kamu itu seperti bergairah ya ketika mengerjakan atau menghabiskan, melahap pekerjaan ya, ketika jumlahnya itu begitu banyak, begitu besar, begitu panjang, lama gitu. Seolah-olah kuantitas itu segalanya, padahal kadang bisa jadi kualitas kerjamu itu sangat minimal. Nah, ini orang-orang yang toxic productivity seringkali fetish over quantity rather than quality. Kemudian sebetulnya toxic productivity itu punya ciri apa ya? Short-lived quality work. Nah, bisa jadi di awal-awal itu kamu menampilkan kinerja yang berkualitas, tapi setelah kamu masuk ke hari kedua, ketiga, kamu mulai burn out. Ya, kamu mulai apa ya? Energi mentalmu itu sudah habis ya, tapi kemudian kamu tetap ingin berusaha mengejar target hari kemarin atau minggu kemarin. Nah, yang akhirnya menghasilkan ya pekerjaannya selesai, namun secara kualitas sejatinya tidak sama baik ya dengan yang kemarin. Yang ketiga ya, ciri dari toxic productivity itu adalah cognitive overload without cognitive awareness. Jadi secara kognitif kamu sebetulnya sudah penuh ya, sudah burnout tadi, tapi kamu nggak sadar bahwa sebetulnya kamu sedang cognitive overload ya. Kamu itu sudah penuh muatan barangnya, tapi seolah-olah ya ini masih bisa kok saya bawa muatan mental ini ya, padahal sebetulnya kamu sudah tidak mampu lagi. Nah, yang keempat, ciri dari toxic productivity itu adalah impossible expectation. Kamu misalnya berharap saya bisa kok buat konten selama 5 konten dalam 1 minggu. Jadi setiap hari selalu ada konten. Nah, dengan kualitas yang bagus, dengan view yang nanti tinggi, dengan reach out yang luar biasa. Ini mungkin ekspektasinya terlalu tinggi-tinggi ya. Terlalu tinggi sehingga akhirnya kamu berusaha untuk mengejar target itu, padahal mungkin secara kemampuan kamu nggak bisa. Apalagi ketika kamu misalnya seorang mahasiswa yang punya tanggung jawab di akademik, terus punya pacar, punya gebetan, punya selingkuhan. Itu kan berat banget ya untuk bagi waktu. Nah, yang terakhir juga self-blaming. Ini ciri terakhir dari toxic productivity. Kalau kamu misalnya mencapai satu jam kerja yang lebih sedikit atau jumlah kerja yang lebih sedikit dari yang kemarin ya, kamu merasa bersalah, kamu merasa guilt ya. Kok aku bekerjaku sedikit sekali ya, kok nggak sebanyak yang kemarin ya. Kamu akhirnya merasa ya aku harusnya bekerja lebih sering lagi ketimbang yang sekarang aku lakukan gitu. Jadi ketika kamu berusaha untuk mengurangi produktivitas, kamu malah merasa bersalah. Nah, ini tadi adalah 5 ciri utama dari toxic productivity. Kalau teman-teman sudah mulai merasa, waduh, aku kok terlalu fokus ke kuantitas ya. Waduh, kok kualitas dari hasil kerjaanku mulai menurun ya. Kok aku seringkali nggak sadar bahwa aku itu sudah seminggu ini nggak nonton drama Korea. Nah, atau mungkin kenapa ya aku kok punya target yang mulu-mulu ya, yang sekelas aku itu sebetulnya nggak mampu, aku nggak punya sumber daya untuk itu. Dan kenapa aku kok selalu merasa guilty ya, merasa bersalah ketika aku nggak mencapai ekspektasi itu. Nah, disitulah kamu sebetulnya sedang mengalami toxic productivity. Oke ya, baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, dampak dari toxic productivity ya, saya mohon maaf saya singkat jadi TP ya. Jadi ada dampaknya adalah imbalances of work life balance ya, imbalances of work and life. Jadi kamu karena tidak punya waktu untuk istirahat ya, untuk tidur nyenyak ya, kalau kata Hindia ya di lagu Secukupnya. Nah, sehingga kamu kemudian mungkin secara emosi lebih agresif, lebih sensitif gitu. Kemudian kamu terlalu lelah juga di tempat kerja. Nah, ketika sudah lelah di tempat kerja mungkin mendapat punishment dari pimpinan, dari bos, dari leaders, project leaders, lalu kembali lagi ke kehidupan, marah-marah juga, membawa beban yang ada di tempat kerja ke dalam kehidupan. Akhirnya sudah tidak balance ya, hancur semua, baik kehidupanmu maupun pekerjaan kamu. Nah, ini bahayanya dari TP. Baik awalnya mungkin tidak imbang, mungkin kamu mendahulukan kehidupan kerja, tapi lama-kelamaan kehidupan pribadimu dan kehidupan sosialmu hancur, berikut pula dengan kehidupan kerjamu. Yang kedua, nah ini bisa menyebabkan health issues ya, mulai dari mental health sampai dengan debt, seperti yang kita lihat tadi ada Karoshi dan juga liputan dari narasi
yang tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi toxic productivity itu berdampak tidak hanya kepada stres, depresi, tapi juga bisa pada kematian ya. Biasanya orang-orang yang suka toxic productivity, mereka nggak mau menyia-nyiakan waktu, sehingga kadang makannya pun agak ngawur ya. Mereka lebih suka makanan yang instan, kalorinya tinggi ya, nggak perlu keluar rumah, cukup gojek, bahkan sampai nggak pernah olahraga. Jadi gimana caranya aku nggak menghabiskan waktu untuk hal yang remeh-temeh, termasuk makan ya, sehingga akhirnya mereka suka untuk makan dengan cepat ya, dengan kalori yang tinggi. Ini juga biasanya menyebabkan mereka yang toxic productive ya, itu akhirnya apa, obesitas juga ya, kegemukan. Atau mungkin sebaliknya, ini juga isu yang menarik, bahwa mereka yang kadang toxic productivity akhirnya malah nggak makan juga ya, karena merasa aku daripada pesen gojek, daripada makan ya, mengunyah sesuatu, itu membuat aku terdistraksi. Nah, lebih baik aku tidak makan. Nah, kemudian juga ada social disconnection ya. Jadi secara kehidupan sosial kamu mulai berjarak nih dengan teman-teman kamu ya. Setiap manusia itu sebetulnya butuh waktu beberapa jam ya dalam sehari untuk terkoneksi dengan lingkungan sosialnya, dengan teman-temannya. Tapi karena toxic productivity itu, kamu kehilangan ya support system kamu, kamu kehilangan waktu untuk sekedar apa namanya, berrelasi sosial. Nah, yang terakhir, losing creativity. Ketika kamu sudah begitu burn out ya, kemampuan kognitif kamu itu sudah habis, sudah apa, run out ya. Nah, drying out ya, sudah kering ya, kering kerontang karena kamu habiskan untuk bekerja luar biasa, akhirnya kamu bahkan kehilangan kreativitas ya. Untuk berimajinasi pun tidak bisa. Nah, ini untuk teman-teman yang bekerja di dunia kreatif, nah di dunia startup. Nah, ini jadi permasalahan serius ya. Sehingga akhirnya bukannya malah bagus ya, toxic productivity itu justru membunuh produktivitas kamu. Oke, kita lanjutkan. Setelah impacts of tipping, ya, kita juga harus memahami apa sih penyebab dari toxic productivity ya. Yang pertama ada kapitalisme ya, ini sudah jelas banget, dan teman-teman mungkin anak-anak jurusan HI ekonomi sudah kenyang ya dengan kapitalisme. Nah, dan memang karena kapitalisme semua orang ya harus bekerja, berusaha semaksimal mungkin kalau dia mau hidup, mau bisa sejahtera, mau selamat ya. Tidak ada tanggung jawab dari negara, atau minimal lah tanggung jawab dari negara untuk mengintervensi. Nah, akhirnya pasar bebas ini menyebabkan kalian berlomba-lomba ya, bahkan saling sikut menyikut ya, demi menyelamatkan diri kalian masing-masing. Nah, yang kedua, memang aparatur atau pemerintah ini juga memiliki kegagalan ya dalam memastikan kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga akhirnya ada juga monopoli ya, bahwa pemberi kerja itu dia punya kekuatan yang luar biasa untuk misalnya menuntut kamu bekerja bekerja maksimal, melampaui bahkan kemampuan kamu. Kalau kamu nggak mau ya sudah, kamu saya pecat. Nah, ini kan kasihan kita ya sebagai sumber daya manusia, sebagai individu itu sangat lemah posisinya di hadapan pemberi kerja. Nah, kalau kamu misalnya mau bekerja 13 jam hanya digaji 800.000, ada orang lain yang dia mau bekerja 15 jam hanya digaji 800.000, otomatis yang diambil adalah mereka yang bekerja lebih lama dengan biaya lebih murah ya. Apalagi kalau kamu bekerja di industri manufaktur yang sekedar intinya badanmu bergerak gitu ya, nggak perlu kreativitas, nggak perlu yang muluk-muluk. Nah, kemudian juga ada religious enforcement ya, reinforcement maksudnya ada penguatan sosial yang itu hadir dari norma budaya dan agama ya. Kalau di kajian Weberian itu terkenal juga ya istilah Protestan ethics ya, etika Protestan. Kemudian pula di Islam juga ada Muslim preners ya, bahwasanya seolah-olah di dalam agama itu didorong untuk kita menekankan kepada individualisme ya, menekankan bahwa kalau kamu mau selamat di dunia ya kamu harus bekerja keras secara mandiri ya, kemudian menjadi kaya, dengan kamu kaya kamu bisa berderma ya, seolah-olah seperti itu. Padahal sebetulnya religious reinforcement itu tidak lain hanya melayani kepentingan dari kapitalisme tadi yang di awal sudah kita diskusikan. Nah, yang keempat, nah ini penyebabnya juga adalah
sandwich generation ya, bahwa kalian ini kan anak-anak muda yang mana bapak ibu kalian itu mungkin bisa sampai 4 bersaudara, 6 bersaudara, 8 bersaudara, ya kan? Sementara kalian sendiri mungkin anak-anak dari orang tua kalian yang hanya 2 bersaudara, 3 bersaudara ya. Ketika kalian menikah nanti kalian harus apa namanya memiliki anak, mungkin anak kalian 1 atau 2. Nah, kalian harus menanggung 2 generasi, generasi kakak apa bapak ibu kalian dan juga generasi anak anak kalian. Nah, ini membuat kalian akhirnya berpikir soal keuangan, berpikir soal ekonomi, ya akhirnya mereka kalian bekerja lebih keras ketimbang generasi di atas kalian untuk bisa mendapatkan penghidupan yang lebih layak ya, baik untuk diri kalian maupun untuk anak-anak kalian. Nah, ini ibaratnya kalau bahasa Jawanya apa? Generasi kejepit ya, generasi terjepit gitu di antara 2 generasi di atas dan di bawah yang harus kalian tanggung secara ekonomi. Baik, berikutnya. Nah, lalu apa sih kira-kira ya kalau kita sudah paham definisinya ya, ciri-cirinya, kalau kita sudah paham apa namanya penyebabnya ya di slide berikutnya. Nah, kita akan diskusikan juga terkait bentar. Bisa next Mbak Elsa ya ini ya. Oke. Nah, kemudian solusinya apa kira-kira Pak Mada? Solusinya yang pertama adalah you have to redefine apa productivity ya. Apa yang kamu maksud dengan productivity itu harus kamu maknai berbeda. Productivity itu tidak hanya bermakna kuantitas, tidak hanya bermakna kamu bergerak ya. Bahwa produktivitas itu juga bermakna mengenai kualitas dari apa yang kamu hasilkan ya. Justru kalau di apa kajian ekonomi yang terbaru, produktivitas itu bermakna efisiensi. Sebanyak apapun yang kamu hasilkan, nah semakin sedikit yang kamu apa namanya keluarkan secara tenaga dan sumber daya, artinya kamu semakin produktif. Nah, beda kalau kamu menghasilkan banyak tapi ternyata butuh waktu dan butuh tenaganya juga banyak, artinya kamu tidak produktif ya, karena tidak efisien. Nah, yang kedua, kamu harus berpikir ulang mengenai visi kamu, tujuan kamu, harapan kamu ya terhadap kondisi kamu yang saat ini ada ya. Kalau kamu memang bekerja di sebuah lingkungan yang menurut kamu membuat kamu tertantang, bisa belajar banyak dan tidak terlalu menekan, tidak menindas, maka ya sudah lanjutkan aja kerja di situ. Nikmati saja perjalanan kamu, bertumbuh kembanglah karena lingkungan kamu itu sebetulnya membuat kamu semakin lebih hebat ya, bukan membuat kamu sekedar kehabisan tenaga, menghabiskan waktu kamu ya, menjadi sia-sia. Enggak, justru kamu belajar banyak di situ. Tapi lagi-lagi ya, kamu lihat apakah sesuai dengan visi kamu, tujuan kamu dari bergabung di organisasi atau tempat kerja itu. Yang ketiga juga jangan lupa untuk unite and protect each other, bahwa berserikat ya, bahwa antara kita dan teman kerja kita itu adalah satu kelas sosial yang sama di sebuah tempat kerja. Kita ini adalah employee dan ada employers. Nah, kita harus berani untuk mengatakan bahwa kondisi kita misalnya kurang fair, kurang sehat, terlalu toksik. Kita harus berani ketika memang kita mendapatkan hal seperti itu terjadi dalam kondisi lingkungan kerja kita. Yang terakhir, ini menurut saya mohon maaf ya kalau lambangnya rokok ya. Karena apa namanya seringkali orang bilang berhenti itu kan berhenti merokok. Nah, cuman yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kamu punya kemampuan untuk memilih. Bila kamu merasa sudah tidak nyaman dengan kondisi lingkungan kamu, terlalu toksik, kamu lebih baik keluar. Pilihlah untuk keluar. Ketimbang kamu bertahan, lalu apa pekerjaan itu malah merenggut masa depan kamu, merenggut apa kesehatan mental kamu, ya, dan bahkan membunuh kamu, kamu bisa memilih apakah kamu mau tetap tinggal atau keluar. Saran saya, keluar. Ada banyak sekali tempat di luar sana di mana kamu bisa bertumbuh kembang tanpa harus mengorbankan kehidupan kamu. Mungkin itu dari saya. Apa paparan materi ya. Saya harap tidak melampaui waktu ya, 20. Oke. Okay. Kayaknya lebih sedikit atau banyak saya juga kurang tahu. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke apa moderator yang bertugas ya. Terima kasih banyak Pak Mada atas pemaparan materi yang sangat insightful, dan kita sudah tahu ya arti dari toxic productivity, ciri-cirinya, bahkan sampai solusinya juga. Nah, setelah itu kita mau mempersilahkan untuk speaker kita yang ketiga untuk memberikan materinya. Silahkan Dr. Salma Kiana, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke.
Oke, terima kasih banyak Alna dan teman-teman semua. Selamat siang semuanya, salam kenal. Aku Salma Kiana, terima kasih sudah mengundang aku ke acara AISEC hari ini. Jadi aku izin share screen ya. Oke. Ya, semoga sudah terlihat ya. Oke, jadi materi aku akan melanjutkan nih sebenarnya dari materi-materi sebelumnya. Kita akan membahas tentang know yourself, know your worth. Nah, jadi beberapa hal yang bisa kalian expect selama 20 menit ke depan, kita akan cari tahu nih apa sih hubungannya kita mengenal diri sama toxic productivity, walaupun tadi udah disinggung ya sama pemateri sebelumnya, dan kita akan langsung praktek untuk mengenal diri. Jadi, di sesi aku ini mungkin sifatnya lebih workshop kali ya. Aku pengen teman-teman ikutan interaktif juga di rumah masing-masing. Nah, jadi yang aku pengen teman-teman siapkan adalah kalau bisa ada pulpen atau pensil sama buku atau kertas, karena kita akan journaling. Dan kalau misalnya emang gak ada banget, kalian lagi ada di tempat yang kayak gak ada kertas atau buku, gak apa-apa, mau nulis di handphone, tapi kalau bisa tulis tangan, karena proses kognitifnya akan berbeda. Dan nanti di akhir kita akan ada meditation juga. Jadi teman-teman kalau bisa ada di tempat yang tenang, terus pakai headset atau headphone. Ini sedikit tentang aku, jadi aku adalah founder dari mengenaldiri.id. Kalau teman-teman penasaran, boleh dilihat Instagramnya, boleh di-follow juga. Dan karena aku juga certified guide meditation, jadi kita akan sama-sama meditasi di akhir acara. Oke, nah sebelum mulai, aku pengen tahu dulu dong sebenarnya niat teman-teman tuh ikutan workshop hari ini tuh apa sih gitu. Ini kan hari Minggu, dimana orang-orang pada umumnya leha-leha, nonton drakor gitu ya. Kenapa sih kalian memilih untuk ikutan webinar atau workshop hari ini? Coba aku pengen tahu nih, mungkin kita bisa saling menginspirasi juga. Oke, supaya mendapatkan knowledge baru, bagus banget ya punya mindset, growth mindset. Oh, ada yang lagi stres. Oke. Okay. Oh, Kak Ahmad mengisi materi, tentu saja. Saya juga ya, Kak. Oke, okay. Terus biar bisa tahu potensi diri, ngisi waktu luang. Oh, ada yang bahkan merasa kurang produktif. Oke, okay. Ini menarik ya. Biar tidak merasa kesepian, lagi banyak ada yang stres juga ya, banyak yang stres nih kayak ada yang pusing sama tugas gitu. Ada yang lagi insecure, biar nggak jompo-jompo banget. Oke. Okay. So, I think itu semua adalah niat yang sangat baik, semuanya sangat bagus, dan semoga benar-benar dicamkan dalam hati, karena apa yang akan aku sampaikan ini, apa ya, dampaknya itu akan tergantung dari niat teman-teman juga. Jadi yang belum sharing di kolom chat juga it's okay, yang penting udah ada ya niatnya di dalam hati. Oke, okay. Jadi mungkin ini sekilas ya, kenapa sih kalau misalnya kita nggak mengenal diri, akhirnya menjadi toxic productivity. Ya, sebenarnya mungkin ini sedikit mengulang dari Kak Ahmad tadi ya. Yang pertama adalah, ketika kita tidak mengenal diri, biasanya kita juga nggak kenal kapan sih kita lagi stres gitu. Coba deh teman-teman di sini, pasti kalian tuh dalam seminggu atau dalam sehari banyak banget meeting sama orang lain. Tapi kalian pernah nggak sih meeting sama diri sendiri? Pernah nggak kalian nge-schedule untuk ketemu sama diri sendiri, nanya, how are you feeling sekarang, atau bagaimana sensasi di tubuh kalian, lagi pegel, atau lagi nyaman, atau lagi nyeri, misalnya. Nah, jadi itu ya pentingnya, untuk kita tuh meluangkan waktu untuk check-in dengan diri sendiri. Tadi Kak Ahmad udah cerita ya, apa aja sih tanda-tanda stres ya. Stres itu nggak cuman pikiran kita kalut aja, tapi ada kelelahan secara fisik juga. Misalnya teman-teman yang sering migrain, sering pegel di bahu, di leher misalnya, atau sering mahnya kambuh, itu sangat dipengaruhi oleh stres ya. Atau ada detachment dari pekerjaan. Misalnya lagi kerja malah mikirin liburan, lagi liburan malah mikirin kerja. Ya, atau secara sosial misalnya jadi malas ketemu teman kerja atau malah jadi sinis sama teman kerja. Kalau ada yang ngechat terus kayak aduh malas banget deh jawab, kayak ada notif langsung mager banget gitu. Atau tadi ya kata Kak Ahmad juga bisa menurunkan produktivitas. Jadi teman-teman yang di industri kreatif mungkin kayak pas brainstorming kok nggak ada ide kreatif gitu. Atau teman-teman yang di dunia yang lebih eksakta gitu ya, jadi kurang teliti gitu ya, kayak
kerja jadi banyak salah-salah. Nah, itu adalah tanda-tanda stres juga, tanda-tanda burnout. Jadi, kita harus lebih sering check-in dengan diri kita sendiri. Yang kedua adalah ketika kita sebenarnya udah tahu nih, misalnya kita stres, tapi kita deny, kita tuh suka denial ya. Kita memendam pikiran dan perasaan yang tidak nyaman gitu. Dan bahkan banyak juga orang-orang yang kerja terus-menerus untuk ngedistract diri dari perasaan-perasaan yang gak nyaman, ya kan? Jadi supaya gak sedih, supaya gak inget bete-betenya, jadi kerja terus gitu. Nah, itulah yang akhirnya menyebabkan toxic productivity gitu. Padahal kita tahu segala sesuatu yang dipendam itu gak akan hilang ya, tapi dia akan meledak pada waktunya gitu. Nah, yang ketiga adalah belum pernah merefleksikan definisi sukses dan bahagia untuk diri sendiri. Nah, nanti kita akan latihan ini juga ya. Kita jadi sering banget iri misalnya sama orang lain yang sukses. Padahal belum tentu kalau kita ada di posisi dia, kita akan sebahagia itu gitu. Karena definisi sukses dan bahagia untuk setiap orang itu kan berbeda-beda ya gitu. Dan karena kita nggak pernah menanyakan ke diri kita apa sih yang sebenarnya kita kejar, akhirnya kita jadi mengejar segala-galanya. Kita jadi kayak ngambil semuanya, kita nyobain kayak semua responsibility kita ambil gitu. Dan pada akhirnya kita jadi kewalahan sendiri. Dan yang terakhir adalah ketika kita menggantungkan self-worth kita pada level productivity kita. Self-worth itu apa sih? Sebenarnya simpelnya self-worth itu merasa cukup. Merasa cukup gak cuman pas kita lagi sukses aja, atau lagi menang lomba, atau lagi jadi ketua acara, tapi juga pertama ketika hidup kita lagi flat-flat aja, lagi kayak gak ada apa-apa, lagi gak ikut lomba, lagi kayak ya udah hidup lagi biasa aja, atau yang kedua bahkan ketika kita sedang gagal gitu, ketika kita lagi misalnya remedial ujian, atau misalnya kita gak menang suatu lomba gitu. Nah, itu kita masih merasa diri kita tuh cukup gak sih gitu. Jadi selama beberapa menit ke depan kita akan sama-sama bareng-bareng workshop ya, dimana in each step of the way aku berharap teman-teman bisa lebih mengenal diri dan bisa semakin merasa cukup apa adanya gitu. Nah, jadi teman-teman udah siap belum nih untuk menjadi sahabat diri sendiri? Aku bakal mengajak teman-teman untuk melakukan simple cuma 3 hal. Ada awareness, reflect, sama meditate ya. Kita akan mulai dari sadar dulu ya. Tentunya kalau kita mau menyembuhkan sesuatu, kita harus sadar dulu kan. Kita nggak bisa menyembuhkan apa yang tidak kita sadari. Nah, kita mulai dari awareness ya teman-teman. Oke, jadi awareness ini kita mulai dari yang paling simple ya, yaitu awareness kita berada di momen saat ini. Mungkin teman-teman yang nonton webinar ini masih banyak yang pikirannya mikirin hal-hal di masa depan, ada yang planning mungkin abis ini aku harus kerjain tugas ini, abis ini banyak deadline, atau mikirin hal-hal di masa lalu gitu ya, penyesalan-penyesalan di masa lalu misalnya. Nah, kita sekarang kembali ke momen ini, kita lepaskan semua yang di masa depan dan yang di masa lalu. Caranya gimana? Aku pengen ngajak teman-teman, boleh diucapkan dalam hati masing-masing aja. 5 hal yang bisa kalian lihat, 4 hal yang bisa didengar, mungkin ada suara lain selain suara aku, 3 hal yang bisa kalian sentuh atau rasakan dengan kulit, 2 hal yang bisa kalian cium, dan 1 hal yang bisa kalian rasakan di mulut. Kalau ada yang susah, gak apa-apa, gak usah dipaksain. Anggap saja misalnya, oh di mulut lagi gak ngerasa apa-apa, oke ini netral. Oke, aku persilahkan, aku kasih waktu sebentar teman-teman untuk melakukan teknik 5-4-3-2-1. Mungkin ada suara-suara yang lebih subtle dari luar rumah misalnya. Ada suara burung, suara mobil. Oke, semoga sudah ya teknik 5-4-3-2-1-nya. Semoga teman-teman udah kembali sadar saat ini berada di momen di sini kini ya. Ini bisa jadi teknik juga untuk teman-teman pakai kalau suatu hari besok-besok kalian ngerasa overwhelm, ngerasa stres ataupun ngerasa panik. Nah, bisa ini sebagai teknik grounding ya. Jadi coba aja diucapkan dalam hati 5-4-3-2-1-nya. Oke, sekarang kita lanjut ya ke awareness of the internal state.
Nah, jadi kita akan sama-sama mendiagnosa diri ya, berapa sih level stres kita gitu. Nah, sebelumnya aku akan menjelaskan beberapa tipe stres dulu, karena seringkali kita tuh kalau stres ya udah stres aja gitu ya, tapi nggak tahu apa yang distresin gitu kan. Nah, akan lebih mudah untuk kita mencari solusi ketika kita bisa mengartikulasikan sebenarnya apa sih yang kita stresin. Nah, ada 4 nih tipe stres. Yang pertama adalah physical stress. Nah, physical stress itu dia relasinya sama tubuh, ketika kita memberikan tekanan yang berlebihan pada tubuh. Contohnya kalau manusia sehat kan tidurnya 6-8 jam. Ketika kalian memberikan diri kalian physical stress, berarti tidurnya di bawah 8 jam, misalnya seperti itu. Atau kalian lupa makan, kayak yang Kak Ahmad bilang tadi. Atau lupa minum, itu paling sering ya, lupa minum kalau udah kerja terus-menerus. Yang kedua adalah psychosocial stress. Nah, ini hubungannya dengan relasi sama orang lain. Misalnya kalian lagi di tempat baru, lingkungan baru, terus kalian merasa takut nggak fit in gitu. Atau ada masalah relationship, baik dengan dengan pasangan, dengan teman, dengan keluarga. Yang ketiga adalah psychological stress. Ini lebih terkait dengan emosi yang tidak nyaman ya. Bukan emosi yang negatif, tapi tidak nyaman. Misalnya merasa takut, merasa sedih, merasa cemas gitu. Dan yang terakhir adalah psycho-spiritual stress. Ini adalah stress yang sifatnya itu biasanya berhubungan dengan kalian merasa pekerjaan kalian tuh tidak bermakna, tidak kayak nggak ada gunanya deh untuk dunia ini, atau kayak okay, kalian kerja tapi ngerasa hilang arah atau hilang tujuan, atau kayak nggak connect with your higher purpose or a higher being gitu ya. Nah, kita coba teman-teman boleh ditulis di kertasnya ataupun di handphone dari skala 1 sampai 10 untuk masing-masing area ini berapa sih level stres kalian. Kalau 1 itu berarti benar-benar damai, tenang, kayak gak ada masalah. Kalau 10 tuh udah stres berat banget gitu ya, udah tuh burn out banget gitu. Oke, silakan ya teman-teman, aku kasih waktu sembari aku menyalakan lagu supaya teman-teman lebih tenang ya. Sampai 10 untuk masing-masing bidang stres ini berapa level stres kamu. Wah, ada yang share di chat 11 semua, ada yang 99 plus. Oke, okay. It's okay. Ini adalah step pertama ya, artinya kalian aware dan kalian jujur sama diri sendiri, itu lebih baik daripada nggak tahu sama sekali, daripada nggak pernah menanyakan ini. Oke, ada yang 8-9, ada yang 9. Oke. Nah, kalau bisa dibagi ya teman-teman, jadi physical stress-nya nilainya misalnya 8, psychosocial 7 misalnya, psychological 2 gitu. Jadi kita tahu nih yang paling tinggi yang mana. Oke, aku kasih waktu ya teman-teman, sekitar 1 menit. Kita akan lanjut sekarang ke slide selanjutnya, ke reflect ya. Jadi tadi kan A-nya awareness, sekarang kita masuk ke refleksi. Nah, reflect ini aku akan mengajak teman-teman untuk journaling. Nah, mungkin di sini udah ada yang sering journaling atau udah pernah dengar ya. Sebenarnya journaling tuh simpelnya buat aku adalah waktu untuk ngobrol sama diri sendiri. Nah, ngobrolnya dengan cara menuliskan isi pikiran dan perasaan aku gitu. Enaknya sih di kertas ya, tapi kalau yang nggak ada mau nulis di handphone juga nggak apa-apa sih. Oke, okay. Nah ini beberapa tips untuk journaling sebelum kita memulai.
Yang pertama, teman-teman nggak perlu mikirin vocab-nya, terus kayak structure-nya, karena ini bukan tugas kuliah ya, ini adalah jurnal kamu. Dan ingat bahwa nggak akan ada yang baca jurnalnya, jadi be as honest as possible gitu. Karena kalau misalnya kita masih ada mindset, mungkin suatu hari siapa akan baca jurnal aku, jadi aku harus ngomong yang baik-baik gitu. Nah, pokoknya kita be as raw and as honest as possible gitu. Ya. Dan yang ketiga, biarkan suara kamu tuh mencari alurnya sendiri. Kadang kita nggak tahu nih mau nulis apa. Ada yang bilang kayak jangan angkat pensilnya dari kertas. Jadi kalau nggak tahu mau nulis apa, ya udah tulis aja. Aku nggak tahu mau nulis apa. Terus kayak biarin aja tulisannya mengalir. Dan yang terakhir adalah melepaskan ekspektasi. Ya, biarkan apapun yang perlu hadir, dia hadir. Apapun yang perlu dilepaskan akan lepas dengan sendirinya. Oke, aku akan memberikan teman-teman dua pertanyaan. Nanti masing-masing pertanyaan bisa dijawab sekitar 1 menit sampai 1 setengah menit. Oke? Ya, ini pertanyaan yang pertama. Apa sih arti sukses untuk kamu? Ya, be as honest as possible. Kalaupun itu jawabannya uang, ya udah, be it money. Kalau artinya membahagiakan orang tua juga boleh, artinya hidup nyaman juga boleh, supaya saya jujur-jujurnya sama diri sendiri. Ya, silahkan aku kasih waktu ya teman-teman. Mengagetkan untuk kalian, kayak ini something new, mungkin new insight untuk kalian, atau hanya menguatkan apa yang sebenarnya udah kalian ketahui, ya, so that's okay. Nah, kita lanjut sekarang ke pertanyaan yang kedua. Gimana caranya aku bisa meng-align pekerjaan aku, atau kuliah aku, atau kinerja aku saat ini dengan definisi suksesku? Apakah ada hal yang perlu kamu lepaskan? Ada hal yang perlu kamu coba mungkin? Silakan ya, aku kasih waktu untuk menjawab pertanyaan ini. Thank you.
semoga sudah terjawab. Mungkin ada yang mendapatkan pencerahan. Ini ingat ya, ini jawabannya tuh dari diri kalian sendiri. Ini bukan dari aku ya. Jadi aku hanya fasilitator aja gitu. Nah, sekarang yang terakhir kita akan sama-sama bermeditasi ya. Mungkin teman-teman yang belum pernah meditasi, it's okay, tenang aja. Meditasi itu gampang. Dan jangan berpikir, oh meditasi itu kayak sebuah religious practice atau apa ya. Ini tuh adalah sebuah teknik yang scientific ya. Jadi berbasis science, digunakan dalam terapi, digunakan oleh psikolog, psikiater, dan praktisi mindfulness. Jadi tenang aja, cukup ikuti suara aku. Ya, teman-teman boleh cari tempat duduk yang nyaman. Nah, kalau bisa duduk di kursi atau duduk sila di lantai. Kalau yang lagi capek banget mau tiduran juga nggak apa-apa. Kita luruskan bokong, punggung sama ujung kepala seperti ada benang yang menarik di atas kepala kita. Ya, jadi kita alert nih, tapi kita relax. Ya, telapak tangan boleh diletakkan di atas paha. Masih dengan mata terbuka, matanya yang lembut aja pandangannya. Kita tarik nafas, nafas paling dalam dan paling panjang yang kalian ambil sepanjang hari. Tarik nafas melalui hidung, buang melalui mulut. Sekali lagi, tarik nafas melalui hidung, kerutan di dahi, titik di balik mata, pipi, rahang, dan isi rongga mulut, yang dagunya masih kaku boleh direlakskan, leher, bahu kanan, telapak tangan kanan, pasangkan telapak tangan di atas paha.
atau di lantai. Saat di mana kalian mendapatkan suatu hal yang kalian pernah impikan. Misalnya pernah pengen masuk jurusan kuliah tertentu, pengen dapat barang tertentu, apapun itu. Tidak perlu overthinking, biasanya hal pertama yang muncul itu yang terbaik. Gosok-gosok sampai hangat. Kalau udah hangat, boleh ditaruh di kelopak mata. Kita bangunkan tubuhnya. Sekali lagi, gosok-gosok. Kita taruh di leher atau di pundak. Thank you.
semoga sudah bangun teman-teman semua. Semoga tidak ada yang ketiduran. Oke, jadi itu adalah sedikit a taste of meditation ya teman-teman. Bisa untuk relaksasi, bisa untuk mendapatkan insight baru tentang diri kita sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman merasa bermanfaat, boleh banget dilanjutin practice meditation-nya. Ada banyak banget kok resources di YouTube atau di podcast-podcast. Terakhir dari aku, your productivity itu nggak selalu diukur dari kecepatan kita ya. Kadang hal paling produktif yang bisa kita lakukan adalah justru beristirahat. Karena your well-being is just as important as any goal. Okay. Sekian dari aku, terima kasih banyak teman-teman semua yang udah dengerin aku dan ikutan latihan juga. Thank you for your time and energy. Aku kembalikan ke moderator. Silahkan. Terima kasih banyak Dr. Salma atas pemaparan materinya. Kita semua pasti di sini ngerasa lebih refresh dan bisa relax tadi ya beberapa menit yang lalu. Kita sambil journaling bisa mengenal diri kita lebih dalam juga. Nah oke, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan materi kita yang terakhir dari Kak Insira. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, halo semuanya. Sebelumnya aku share screen dulu ya. Oke. Okay. Hai semuanya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Insira. Jadi aku adalah mahasiswa kedokteran semester 5 sekarang di UM Surabaya. Jadi halo yang buat teman-teman yang angkatan 2019. Oh iya, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk panitia dan juga participants yang udah hadir pada hari ini, karena luar biasa banget ya, ini hari Minggu loh, kan hari Minggu biasanya jalan-jalan gitu ya sama teman, sama keluarga, atau sama doi mungkin ya, tapi ini teman-teman di sini menyempatkan diri untuk datang ke webinar ini, jadi luar biasa banget semangatnya, aku sangat appreciate banget, dan thank you for this opportunity. Nah, jadi di materi yang terakhir ini, aku akan share sedikit tentang what can you do to face toxic productivity for better mental health. Nah, jadi dari tadi yang pemateri satu, pemateri kedua, dan ketiga tuh udah keren-keren banget ya. Aku juga mau ngucapin keren banget ke Kak Salma, sesinya tadi aku jadi relax banget gitu ya sebelum ngasih presentasi ini gitu. To be honest, aku juga suka meditate sendiri gitu di rumah. Kadang aku dengerin dari YouTube atau dari aplikasi gitu. Dan emang bener sih guys, kayak meditate itu sangat-sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental kita. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama aku masuk ke materinya ya. Nah, jadi di sini ada satu poem nih, atau sebuah puisi gitu dari Rupi Kaur. Nah, dia ini adalah seorang writer dari buku Milk and Honey. Kalau misalnya teman-teman pernah baca bukunya, itu buku puisi gitu dan bagus-bagus banget isinya. Nah, di sini dia ini menuliskan puisi yang berkaitan dengan toxic productivity juga. Jadi aku bacain ya, ini kayaknya hampir semua orang bisa relate sih sama poem ini ya. Jadi, I have this productivity anxiety that everyone else is working harder than me, and I'm going to be left behind because I'm not working fast enough, long enough, and I'm wasting my time. Pasti teman-teman pernah nggak sih merasa seperti ini gitu? Kayak merasa anxious ya, merasa cemas. Kok kayaknya teman-teman yang lain itu udah pada produktif gitu, udah pada ngerti passionnya apa, udah pada ngerti apa yang mau dia lakukan di kehidupan gitu. Pernah kan pasti merasakan hal-hal seperti ini, terutama kalau misalnya lagi mau tidur tuh ya, overthinking gitu kan, ngeliatin sosmednya teman-teman yang lain gitu. Nah, aku mau kasih tahu ke teman-teman di sini bahwa itu hal-hal yang sangat wajar gitu, mengalami kecemasan terhadap masa depan yang belum pasti, terus mengalami rasa mungkin insecure dan juga merasa kayak kok aku belum melakukan apa-apa di hidup ini gitu. Tapi percayalah bahwa perasaan itu tuh sangat normal dan sangat wajar, setiap orang tuh pasti mengalaminya, bahkan aku aja tuh sering banget mengalami perasaan-perasaan yang kayak gitu. Jadi teman-teman, you're not alone gitu, kalau pernah merasa seperti itu. Nah, terus selanjutnya ada quotes nih dari author dari Joy of Business, ini aku sempat baca juga bukunya, dan aku menemukan salah satu quotes yang menarik banget dari bukunya ini. Jadi, dia itu menuliskan bahwa when toxic productivity is leading your life, you judge yourself every day for what you haven't done rather than looking at what you have accomplished gitu. Jadi
biasanya kalau misalnya orang-orang ini sudah terkena yang namanya toxic productivity ini, dia itu akan cenderung lebih melihat ke apa sih yang tadi nggak aku lakuin gitu. Aduh, gue kan harusnya hari ini ngelakuin A, B, C gitu. Tapi dia tuh tidak melihat apa yang sudah dia lakukan gitu loh. Padahal kita tuh harus melihat dari dua sisi yang berbeda kan untuk bisa punya perspektif yang seimbang gitu. Kalau misalnya kita cuma melihat dari sisi negatifnya aja, misalnya kayak, aduh aku kok belum ini, otomatis kan kita malah jadinya makin down, makin stres gitu. Nah, jadi kapan sih sesuatu hal itu bisa dikatakan toksik gitu? Jadi kapan produktivitas ini tuh dikatakan sebagai toksik gitu? Nah, aku mau nambahin dari materi yang sebelumnya ini. Jadi sebenarnya gini teman-teman, pada dasarnya, pada prinsipnya, setiap hal itu pasti baik gitu loh. Maksudnya segala hal itu nggak ada yang buruk. Tapi kalau misalnya dilakukan berlebihan, itu bisa menjadi toksik. Contohnya, misalnya tidur aja. Tidur tuh kan baik ya, sehat gitu. Kayak 6-8 jam sehari itu sehat. Tapi kalau misalnya dilakukan berlebihan, kayak 12 jam, atau misalnya ya 13 jam atau berapa, itu kan jadi nggak sehat. Contoh lainnya lagi seperti makanan misalnya. Makanan kalau kita makan secukupnya ya, seporsi, mungkin dua porsi, itu masih normal gitu ya. Tapi kalau misalnya makannya terlalu berlebihan, maka itu akan jadi nggak baik untuk kesehatan kita. Bisa berpengaruh ke kesehatan kita, akhirnya jadi obesitas dan lain-lain, seperti itu. Nah, jadi segala sesuatu itu sebenarnya baik atau buruknya itu tergantung dari diri kita sendiri, sama seperti produktivitas ini gitu. Nah, tapi teman-teman, ada hal-hal yang menandakan nih, kapan sih kalau misalnya produktivitas atau segala hal yang kita lakuin itu udah become toxic gitu, udah mulai toxic. Nah, jadi yang pertama itu adalah kita itu working sampai mengabaikan kesehatan mental kita atau kesehatan fisik juga ya, dan juga mengabaikan personal relationship kita. Contohnya, kayak misalnya ketika kita bekerja, kita tuh sampai nggak istirahat, sampai nggak makan misalnya ya, atau misalnya begadang, sampai nggak tidur semalaman, nah itu kan juga bisa berpengaruh terhadap kesehatan, itu namanya udah menjadi toksik, seperti itu. Atau kita terlalu banyak bekerja, sampai kita jadi lupa untuk connect sama teman-teman, connect sama keluarga kita, jadi kita melupakan personal relationship yang sebenarnya sama pentingnya dengan pekerjaan yang kita lakukan juga. Dan I know that this is easier said than done ya, ini kayak lebih gampang untuk diomongin daripada dilakukan, karena aku sendiri juga pernah mengalami seperti itu gitu. Tapi nggak apa-apa, kita di sini sama-sama belajar. Nah, terus yang kedua itu adalah having unrealistic expectation. Jadi setiap dari kita, masing-masing kita tuh pasti punya yang namanya ekspektasi atau goals ya terhadap diri sendiri gitu. Tapi dalam mindset goals ini, kita juga harus bisa realistis gitu. Kayak ada beberapa hal yang memang kita mungkin harus selesaikan dalam kurun waktu sehari gitu. Tapi kita juga harus allow ourselves to take break. Kita juga harus menetapkan time limit gitu. Jadi mana yang diprioritaskan, mana yang perlu didulukan, mana yang harus dikerjakan nanti gitu. Karena kita nih manusia ya, maksudnya kita bukan robot yang bisa terus bekerja tanpa berhenti gitu. Nah, terus selanjutnya, tandanya adalah ada difficulty with rest atau stillness. Nah, pernah nggak sih teman-teman merasa kalau misalnya lagi istirahat, lagi misalnya quality time sama teman atau sama keluarga, terus tiba-tiba kayak merasa bersalah gitu. Kok aku ngerasa bersalah ya pas aku lagi nggak apa-apain gitu. Nah, itu tuh wajar gitu ya. Kalau misalnya kita punya suatu kewajiban, tapi kita nggak melakukan kewajiban itu. Tapi kalau misalnya kita terus-menerus merasa seperti itu, sampai akhirnya kita jadi nggak bisa menikmati masa-masa relax kita jadi nggak bisa menikmati quality time sama keluarga, nah, that's when it's become the problem. Gitu. Oke, nah, jadi di sini juga ada, aku meng-annotate dari Diana Hill, jadi beliaunya adalah seorang psikolog ya, di Amerika. Terus dia ini menuliskan beberapa red flag dari toxic productivity ini. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang pernah merasakan hal-hal ini. Jadi yang pertama itu adalah I feel guilty when I take a time off. Jadi merasa bersalah ketika beristirahat gitu. Terus merasa cemas ketika tidak melakukan apapun gitu. Yes. Terus yang ketiga, merasa sedih ketika dia itu tidak mencapai goals-nya, misalnya kayak gitu. Terus yang keempat, ada feel scared that I'm going to be left behind, tertinggal dari orang-orang, takut tertinggal dari orang-orang. Terus yang kelima, ada I feel alone and long for people to see my value, gitu. Terus yang keenam, ada I feel afraid that there's not enough, kayak misalnya
takut sama masa depan dan lain-lain ya. Terus yang ketujuh ada I feel shame that I'm not enough gitu. Nah, aku pengen tahu dong dari teman-teman di sini, mungkin bisa langsung chat di kolom Zoom, kolom komen yang di Zoom. Kira-kira teman-teman tuh paling sering ngerasain yang nomor berapa sih? Kayak aku pengen tahu majoritinya. Kira-kira yang paling sering dialami oleh kita itu yang nomor berapa gitu. Oke, ada yang jawab. 1, 2. Oh, ada yang jawab all. Oke. Waduh, kasihan banget. Ada yang jawab 4, 7. Semua. Oke, rata-rata 4 ya. 4, 1, 3. 1 itu I feel guilty when I take a time off. Oh, jadi di sini banyak nih ya yang merasa bersalah kalau lagi istirahat ya. Oke, oke. Terus ada yang cemas juga, merasa bersalah, merasa cemas, merasa takut kalau misalnya nanti tertinggal gitu, kalau diem aja. Oke, oke. Nah, jadi teman-teman, aku mau tegaskan sekali lagi bahwa sangat-sangat wajar kita memiliki perasaan-perasaan seperti ini ya. Tapi kalau misalnya ada di energi yang seperti ini terus, kita itu bakal tidak bisa berkembang dan bakal apa ya, merasa stuck gitu loh. Kalau misalnya kita merasa stuck terus, otomatis akan menjadi emotional outburst atau bisa menjadi burnout. Nah, makanya sebelum hal-hal itu terjadi, kita harus bisa berusaha untuk memproses hal-hal tersebut gitu. Jadi, salah satu cara untuk melet our emotions itu adalah dengan menerima apa yang kita rasa gitu. Jadi, dari exercise yang Kak Salma lakuin tadi tentang meditasi itu sangat-sangat bagus sebenarnya untuk bagaimana cara kita memproses apa yang kita rasakan gitu. Jadi kita tidak menjudge diri kita sendiri, kita tidak menghakimi diri kita sendiri, tapi kita menerima gitu loh. Jadi kita menerima kelebihan dan juga kekurangan dari diri kita sendiri gitu. Nah, aku juga pernah dengar gitu ya seminar dari seorang psikolog gitu. Beliau itu bilang kalau misalnya semua perasaan itu sebenarnya nggak ada yang positif dan juga nggak ada yang negatif gitu loh. Karena sebenarnya perasaan itu semuanya diciptakan oleh Tuhan untuk kita itu bisa melindungi diri sendiri. Contohnya misalnya perasaan marah gitu ya. Kan kalau kita melihat perasaan marah, itu kan kayak, wah negatif banget marah gitu ya. Padahal sebenarnya marah itu diciptakan Tuhan untuk melindungi kita dari bahaya. Karena kalau zaman dulu ya, zaman purba gitu ya, kalau misalnya ada bahaya, kita itu otomatis akan bereaksi marah gitu. Untuk melindungi diri kita sendiri. Jadi sebenarnya it's not a bad thing, it's a good thing gitu. Cuman tinggal bagaimana cara kita memperlakukan perasaan itu. How do we act on it gitu. Jadi sebenarnya tidak ada perasaan yang salah, hanya ada perilaku yang salah. Misalnya, kalau kita merasa marah nih, kita merasa kesel, itu nggak salah, itu wajar. Tapi perilakunya yang salah. Contohnya kalau misalnya kita marah, terus kita nonjok orang atau kita melakukan kekerasan, nah itu yang salah gitu kan. Karena mengeluarkan kefrustasian dengan cara menyakiti orang lain gitu. Jadi yang perlu teman-teman ingat di sini adalah tidak ada yang salah dengan merasa bersalah, merasa cemas, anxious ya gitu. Tapi yang salah itu adalah bagaimana cara kita menghadapi atau memproses itu gitu. Tapi langkah paling pertama yang paling penting kalau kita mau ngeproses emosi kita itu adalah dengan menerima. Jadi menerima itu langkah yang paling krusial, karena kalau kita nggak menerima, otomatis emosinya itu nggak akan diproses dan akan kependem terus gitu. Ibaratnya nih, kalau ada segelas air gitu ya, segelas air yang putih gitu, air putih ya. Terus kita masukin pasir nih, misalnya gelasnya. Nah, pasir itu diibaratkan sebagai emosinya misalnya. Terus kalau misalnya emosinya itu kependem terus, maka dia kan akan mengendap kan pasirnya, bisa bayangin ya. Jadi yang atasnya air jernih, tapi bawahnya ngendap, ada pasirnya. Begitu dia disentil dikit, pasti pasirnya langsung keruh lagi kan di gelasnya itu, di airnya. Nah, itu sama dengan orang-orang yang mengalami outburst, emotional outburst, atau misalnya pernah nggak sih teman-teman ketemu sama orang yang sensian gitu. Jadi kayak ada hal kecil sensi, hal ini sensi. Nah, itu sebenarnya karena akar masalahnya adalah dia tidak memproses emosinya dengan baik gitu. Maksudnya mungkin dia ada masa trauma-trauma mungkin di masa lalu, atau ada pengalaman-pengalaman buruk yang mungkin belum dia proses dan akhirnya jadi berdampak pada masa sekarangnya kayak gitu. Makanya kenapa sangat penting untuk kita bisa ngeproses emosi gitu. Karena mungkin seperti endapan pasir yang tadi ya, mungkin kan nggak kelihatan, tapi ketika disenggol dikit langsung kelihatan. Nah, makanya kalau misalnya diproses itu ibaratnya
kalau ada pasir di dalam airnya, kita mengambil pasirnya, bukan mengendapkan pasirnya gitu. Jadi bukan melupakan, tapi memproses emosi tersebut. Gitu. Nah, terus kira-kira dampak dari toxic productivity ini apa sih terhadap kesehatan mental kita? Nah, jadi teman-teman, aku sempat baca juga dari jurnal ya, menurut Dr. Joanne Barron, itu banyak banget komplikasi yang datang atau penyakit-penyakit, bahkan sampai penyakit fisik yang bisa bermanifestasi kalau misalnya kita itu stres dalam tingkat yang berlebihan gitu. Nah, contohnya ada gastrointestinal problems yang jadi masalah pencernaan. Nah, kenapa kok bisa gitu, Kak? Gitu. Nah, karena kalau misalnya kita lagi stres, itu lambung kita itu mengeluarkan lebih banyak asam lambungnya. Nah, asam lambung yang berlebihan di dalam tubuh itu juga nggak baik. Dia bisa menyebabkan mah, bisa menyebabkan GERD, dan penyakit-penyakit lain. Jadi, itu bisa menimbulkan masalah pada pencernaan. Terus juga bisa problems with hypertension. Jadi, misalnya, kalau misalnya kita berada dalam tekanan yang tinggi, tekanan stres terus-menerus, itu juga bisa berpengaruh ke tekanan darah. Otomatis tekanan darahnya makin tinggi, makin naik. Nah, kalau seseorang itu memiliki tekanan darah yang tinggi dalam waktu yang lama, dia bisa punya yang namanya hypertension atau tekanan darah yang tinggi gitu. Terus habis itu juga bisa berpengaruh ke penyakit jantung, ke obesitas, dan juga ke depresi gitu ya. Jadi jangan sampai, semoga teman-teman di sini jangan sampai mengalami hal-hal seperti itu. Kalau misalnya pun pernah mengalami, it's okay gitu, karena semua orang pasti pernah mengalami hal tersebut. Dan kalau aku saranin, kalau misalnya udah memiliki masalah-masalah mental seperti depression atau hal-hal yang lainnya, aku sangat saranin untuk teman-teman bisa seek help. Jadi seek help itu bukan sesuatu yang memalukan gitu loh. Ke psikolog itu bukan sesuatu yang, wah psikolog nih kayak orang gila gitu. Enggak sebenarnya. Jadi ya kayak misalnya ke dokter aja gitu loh. Kalau misalnya kita sakit kan kita ke dokter berobat, wajar kan gitu. Dokter itu justru membantu kita. Nah, sama seperti psikolog misalnya. Psikolog itu membantu kesehatan mental kita. Jadi mungkin agak sedikit tabu ya di masyarakat sekarang, tapi aku sangat senang banget karena masyarakat sekarang itu sangat-sangat udah mulai open lah gitu terhadap mental health dan juga kayak konsultasi ke psikolog kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman yang merasakan problem-problem seperti itu, aku sarankan ya untuk konsultasi gitu. Atau mungkin yang merasa nggak ada masalah, happy-happy aja juga boleh-boleh aja sih sebenarnya kalau mau konsultasi ya, untuk lebih mengembangkan dirinya sendiri gitu. Karena sebenarnya kalau datang ke psikolog tuh bukan berarti kayak udah harus masalah yang serius banget atau gimana gitu. Kalian juga bisa sekedar ngobrol-ngobrol aja, sharing-sharing tentang apa yang lagi kalian alami sekarang gitu. Nah, terus kalau misalnya nih aku terjebak nih Kak dalam toxic productivity, aku harus ngapain nih? Aku bingung gitu. Nah, yang pertama kali harus dilakukan itu adalah kita harus bisa mereframe what it means to rest and take breaks gitu. Jadi kacamata yang lama nih, dulu dilepas dulu nih, kacamata yang kayak, oh, taking breaks itu adalah sesuatu yang tidak produktif. Padahal itu salah ya, teman-teman. Jadi, karena istirahat itu bukan sesuatu yang salah gitu loh. Kayak, itu tuh sangat penting untuk kesehatan mental kita juga gitu sebenarnya. Jadi, kita harus meredefine, mereframe bahwa istirahat itu penting untuk tubuh kita, untuk hidup kita. Malah kalau misalnya kita beristirahat, kita jadi bisa lebih segar, lebih energetik ke depannya gitu kan. Bukan berarti kita harus bekerja terus-menerus, non-stop gitu. Terus habis itu yang kedua, bisa take a deeper look at your anxiety through journaling atau mental exercise. Contohnya, seperti yang sudah dicontohin sama Kak Salma tadi ya, bisa journaling, jadi bisa menuliskan mungkin di buku harian atau di HP atau dimanapun yang teman-teman suka, seperti apa yang dirasakan hari ini, kemudian pokoknya tulis aja semua yang ada di pikirannya teman-teman. Kalau aku biasanya suka banget journaling itu pagi-pagi bangun tidur sama pas mau tidur. Nah, karena kalau bangun tidur itu kan masih fresh, terus pas mau tidur tuh juga rasanya kayak otaknya tuh banyak yang harus dikeluarin gitu kan. Nah, journaling ini membantu banget gitu untuk ibaratnya kayak menerapi diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita mengalami hari yang buruk misalnya ya, lagi habis diputusin pacar misalnya, atau habis dapat nilai jelek, atau dimarahin orang tua, atau gimana, nah, itu bisa kita journaling. Jadi kayak menuliskan apapun tanpa perasaan takut dihakimi gitu loh. Jadi kadang kalau misalnya kita mau cerita ke orang kan mungkin kita kayak, ah malu antar dia mikir gini. Nah, tapi kalau misalnya kita nulis, kita bisa bebas, sebebas-bebasnya berekspresi gitu loh di situ.
Nah, itu teman-teman harus kasih ruang buat buat diri sendiri untuk bisa mengekspresikan dirinya gitu lewat journaling itu. Terus yang kedua ada mental exercise juga. Jadi mental exercise ini bisa dilakukan dengan cara mindfulness yang kayak Asalma tadi ya, jadi meditation. Itu bisa ditemukan di YouTube, ada juga di aplikasi kayak Relief, terus ada juga di aplikasi kayak Calm gitu, aplikasi Calm. Nah, itu sangat-sangat membantu untuk kita bisa healing our self-talk dan alam bawah sadar. Itu sangat-sangat berpengaruh gitu. Nah, terus yang ketiga adalah get some accountability. Jadi kalau misalnya nih orang-orang sekitar kita udah mulai ngingetin nih, misalnya teman atau keluarga kayak, eh lu kok kerja terus sih gitu, ayo ini apa, jangan kerja terus, istirahat gitu. Nah itu tandanya orang lain tuh udah mulai ngelihat kalau kita udah mulai nggak sehat. Mungkin kadang kita denial ya, kayak ah nggak, aku kerjanya biasa aja kok. Tapi kan yang ngelihat kita kan tiap hari tuh orang lain, kadang sulit untuk kita bisa mengevaluasi diri sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya ada yang memberi kita masukan, ada baiknya kalau kita mendengarkan juga gitu, apa masukan dari orang lain juga gitu. Terus yang keempat adalah define clear boundaries. Jadi ini penting banget ya untuk menetapkan batasan gitu untuk kerja. Jadi misalnya kalau teman-teman yang kuliah atau mungkin teman-teman yang udah kerja bisa nih tetapkan batasan. Misalnya kayak aku kerja cuman dari jam 7 sampai jam 4 misalnya. Terus sisanya nanti aku break pokoknya berapa jam, terus nanti aku kerja lagi jam berapa. Jadi sediakan waktu untuk benar-benar harus break. Nah, break. Jadi kalau misalnya kerja benar-benar fokus kerja, hindari distraksi, hindari IG, HP, TikTok ya semuanya. Tapi kalau misalnya lagi istirahat, benar-benar fokusin istirahat gitu. Jangan mikirin kerjaan, jangan disambi-sambi gitu. Karena itu akan mengurangi kualitas istirahat kita gitu. Kalau misalnya sambil disambi-sambi kayak gitu. Atau bisa juga teman-teman pakai teknik Pomodoro ya. Jadi Pomodoro itu adalah melakukan aktivitas selama 25 menit, terus nanti 5 menitnya istirahat. Jadi itu benar-benar harus disiplin, tapi kalau misalnya udah 25 menit harus berhenti, terus istirahat, benar-benar harus dipaksa istirahat, terus habis itu baru balik lagi kerja lagi kayak gitu. Nah itu juga bisa berguna, jadi set time limit. Jadi jangan sampai kayak seharian kerja terus, atau misalnya seharian istirahat terus, kan itu juga nggak baik. Jadi harus ada healthy balance di antara dua ini tadi. Terus yang kelima adalah heal your self-talk gitu. Jadi kadang apa yang kita omongin ke diri kita sendiri itu kan sangat berdampak ya. Satu-satunya orang yang paling sering berinteraksi dan paling kenal sama diri kita sendiri itu kan ya diri kita gitu. Bukan orang tua, bukan saudara gitu ya. Tapi diri kita gitu loh. Bahkan ya sampai mati nanti kita sama diri kita sendiri. Jadi kita tuh harus membangun hubungan yang baik dengan diri kita sendiri sebelum kita membangun hubungan yang baik dengan orang lain, kayak gitu. Nah, teman-teman pernah nggak sih nyadar, kalau misalnya ya, kadang kita itu suka, tanda kutipnya jahat gitu loh, ke diri sendiri. Contohnya nih, misalnya kalau ada teman kita lagi sedih gitu ya, kita kan pasti berusaha mengkonsol, berusaha membuat supaya ya ini jadi merasa lebih baik gitu kan. Tapi kalau kadang tuh kalau kita ke diri sendiri, kita itu cenderung meremehkan diri sendiri, atau misalnya kita ngedown, terus kita malah bikin down diri kita sendiri lagi. Kayak contohnya ya, misalnya kita lagi ngedown, terus kita malah ngomong, ah kamu sih gitu doang gak bisa, atau tuh lihat tuh teman-temanmu udah pada bisa, gini-gini. Jadi sebenarnya yang paling jahat ke diri kita sendiri tuh ya diri kita sendiri gitu loh. Nah ini yang harus kita aware gitu. Kadang kita itu harus, kita tuh cenderung memperlakukan orang lain lebih baik daripada kita tuh memperlakukan diri sendiri gitu. Karena aku juga pernah mengalami hal yang sama, dan pas aku nyadar itu aku kayak, oh my God, ternyata aku harus lebih men-treat diri aku dengan lebih baik lagi gitu. Jadi itu ya, jadi be kind to yourself dan perlakukan diri kalian kayak kalian tuh memperlakukan sahabat kalian atau orang-orang yang kalian sayangin gitu. Okay. Nah, di sini ada journal time yang biasanya bisa jadi starter ya. Kalau misalnya aku lagi having a bad day atau misalnya aku lagi down, aku biasanya suka banget mikirin dua hal ini gitu. Jadi what are you grateful for today dan what activities can you do to take care of yourself gitu. Ya, oke. Jadi take time to be grateful dan take time to bisa bersyukur gitu dengan apa yang kita punya hari ini. Seperti itu. Nah, terus teman-teman di sini aku ada Jamboard, jadi teman-teman bisa langsung isi Jamboard-nya. Aku kasih link-nya di kolom chat ya. Oke.
langsung aku share screen. Nah, aku mau teman-teman isi Jamboard-nya ini, terus kita sharing-sharing bareng deh. Nah, di sini ada slide pertama. Jadi slide pertamanya itu ada What are you grateful for today? Asik. Apakah apa sih yang membuat teman-teman bersyukur hari ini? Sebenarnya bersyukur itu nggak harus hal yang gede loh. Kayak saya, gue habis dapat 50 juta nih hari ini. Nggak harus gitu ya. Tapi bisa kayak misalnya, alhamdulillah aku masih bisa bernafas. Aku masih bisa punya orang tua yang sayang sama aku. Masih bisa makan enak. Masih bisa tidur enak gitu ya. Teman-teman kita yang sekarang lagi mengalami bencana di Semeru itu kan kasihan banget ya, harus meninggalkan rumahnya, meninggalkan sampai barang-barangnya gitu-gitu kan. Nah, itu mungkin hal-hal simpel yang kita tuh cenderung kurang sadari gitu di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa isi ini. Terus ada juga yang slide selanjutnya itu ada apa yang membuatmu bangga dengan diri sendiri. Jadi, what are you proud of yourself gitu. Nah, ini nih menarik banget nih ya, karena dari pengalamanku kayak ngisi webinar atau training-training gitu, banyak banget orang-orang tuh yang gampang banget tahu kelemahannya apa, tapi susah banget untuk tahu kelebihannya tuh apa. Kayak pas ngisi kelemahan ya, misalnya kayak cepet banget, kayak aduh kelemahanku ini, gitu. Begitu ditanyain, kamu bangga apa, apa yang kamu banggakan dari diri sendiri, what are you proud of yourself, kelebihanmu apa sih? Banyak yang bingung gitu, apa ya kelebihanku ya gitu. Nah, itu kan menandakan bahwa banyak orang-orang yang tidak memiliki self-esteem yang baik gitu loh. Nah, jadi di sini kita bakal exercise gimana caranya untuk bisa punya better self-esteem dan bisa lebih bersyukur sama apa yang kita punya sekarang gitu. Oke. Wah, keren banget nih. Jadi ini yang pertama ya. What are you grateful for? Jadi ada yang pagi ini bisa spend time sama mama. Oh, jadi kangen mama aku deh. Oke. Ada yang masih diberi kesempatan menjalani hidup lebih baik lagi. Keren banget. Kontribusi di acara ini. Bisa belajar di acara Impact Circle. Luar biasa banget loh ya. Ini applause dulu buat panitianya dan juga speakers sebelumnya yang keren-keren banget. Terus bantu mama bersih-bersih karena pagi ini nggak kuliah. Wah, keren banget nih. Calon mantu idaman banget ya nih, bantu bersih-bersih ya. Terus ada punya kesempatan bisa kuliah. Wah, iya keren banget ya. Terus jualan cirengku laku banyak. Wah, congrats. Bisa lewatin masa-masa sulit. Masih dikasih kesehatan walaupun capek. Masih bisa makan bubur ayam tadi pagi. Nah, ya itu tuh sebenarnya kan hal-hal simple ya. Makan bubur ayam. Terus bantuin mama bersih-bersih atau spend time sama mama, itu kan hal-hal yang simple ya. Bisa bangun pagi, diberi kesehatan. Tapi kadang kalau kita terlalu caught up sama dunia ini gitu ya, kita terlalu sumpek gitu, kita tuh suka lupa sama hal-hal yang simple kayak gini gitu. Padahal banyak banget orang-orang yang mengharapkan mereka itu bisa ada di posisi seperti kita kayak gitu. Oke, sepatu olahraga setiap hari. Oke, yang slide selanjutnya ya. Apa yang membuat kamu bangga terhadap diri sendiri? Bisa kuliah, nggak mudah stres. Oh, keren-keren. Tahan banting ya. Bisa tetap kuliah sampai saat ini. Easy and fast learners. Wah, itu keren banget sih. Bisa belajar cepat ya. Masih bisa bertahan hidup. Masuk ISEC, bisa ketemu anak ISEC, dikelilingi orang baik. Bisa kuliah di jurusan yang diinginkan. Wah, iya itu harus disyukuri banget loh itu. Karena banyak yang salah-salah jurusan ya. Being resilient dan bisa santai menghadapi apapun, bisa tidur 8 jam. Oke, keren banget nih teman-teman. Thank you so much buat partisipasinya. Bisa ketemu Kak Insira di Bank Diri. Oh, thank you. Bisa ketemu Kak Insira di Impact Circle. Thank you. I can have chance to attend 3 webinars today. Ya, keren banget. Emang keren banget sih ya materinya hari ini, speaker-speakernya. Oke, nah itu aku cukupkan dulu mungkin ya buat Jamboard-nya. Thank you banget buat teman-teman yang udah share. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya lagi stres, lagi bener-bener sumpek banget, ini bisa banget dilakuin gitu. Jadi cukup kita pejamkan mata aja, terus kita bayangin orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita care gitu ya, teman-teman dekat kita, teman-teman yang mencintai dan menerima kita apa adanya. Nah, itu otomatis kita tuh bakal jadi lebih positif dan lebih apa ya bersyukur gitu loh punya mereka atau punya hal-hal yang kita punya sekarang gitu.
Okay, aku bakal lanjut lagi ke PowerPoint yang tadi, udah tinggal dikit. Nah, itu bisa journal time-nya itu bisa dipraktekin teman-teman ya, bisa dibayangin aja atau misalnya mau dituliskan juga boleh gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman lagi down terus teman-teman ingat gitu ya hal-hal apa aja yang harus di itu bisa sangat membantu sih. Terus nah, yang terakhir ini ada namanya the stress exercise. Nah, mungkin waktunya aku takut nggak cukup ya kalau misalnya dilakuin sekarang, tapi nanti mungkin bisa dipraktekin sendiri sama teman-teman di rumah. Jadi basically stress exercise ini yang aku lakuin kalau misalnya aku lagi sumpek banget. Contohnya adalah, jadi teman-teman bisa menyiapkan kertas atau HP, terus teman-teman juga bisa menuliskan semua masalah-masalah yang teman-teman punya gitu, apa aja. Pokoknya nggak usah takut dijudge, nggak usah takut kayak dinilai atau gimana. Pokoknya sekedar tuliskan aja semuanya, mau 5, mau 10, mau 15, nggak apa-apa. Yang penting semua masalah yang lagi unek-unek di kepala itu dikeluarin semua. Terus nanti kalau udah, itu teman-teman bisa circle dari masalah itu. Misalnya satu atau dua masalah yang kira-kira kalau masalah itu selesai, yang lainnya tuh bisa selesai gitu. Jadi kadang itu interestingnya kayak gitu ya. Ini sebenarnya lebih enak kalau diterapin ya setiap hari kalau misalnya lagi banyak kerjaan atau gimana. Jadi kita itu bisa punya bigger picture of apa sih yang sedang kita alami sekarang dan apa yang lagi kita pikirin gitu. Padahal masalah-masalah yang lain itu sebenarnya bukan masalah, tapi itu adalah sesuatu hal yang timbul karena kita tuh lagi stres gitu loh. Jadi take on dari the stress exercise itu sudah itu. Jadi teman-teman bisa coba sendiri ya nanti mungkin di rumahnya masing-masing kalau mau, jadi bisa list masalahnya apa aja, kemudian pilih satu atau dua masalah yang kira-kira kalau dua itu diselesaikan, yang lain tuh masalah diselesai. Gitu, teman-teman. Okay, last words dari aku. Jadi, it's okay to have goals and be productive, tapi don't put your self-worth on it, gitu ya. Jadi, jangan merasa bahwa kalian itu nggak berharga kalau kalian nggak melakukan apapun. Jangan merasa kayak rendah diri atau merasa kayak kita tuh harus melakukan sesuatu untuk bisa bernilai atau bisa berharga, gitu. Karena sebenarnya nilai kita, value kita yang sesungguhnya itu bukan terletak di apa yang kita pakai atau apa yang kita punya gitu, tapi terletak di hati, di sini ya. Jadi dari bagaimana cara kita memperlakukan orang lain, terus bagaimana cara kita memperlakukan diri sendiri, nilai diri yang sesungguhnya itu ada di situ. Jadi bukan dari hal-hal yang berbau material gitu sih teman-teman. Okay, sebelumnya terima kasih banyak sudah hadir di acara sharing session hari ini. Mungkin aku kembalikan ke moderator ya. Okay, terima kasih banyak Kak Insira atas insight-nya dan akhirnya kita bisa belajar lebih mengenal diri and know our self-worth ya. Jadi kalau misalnya kita bisa simpulkan nih sore ini dari 4 speaker kita yang hebat tadi atas semua materi-materi yang udah dikasih ke kita. Kalau misalnya hampir kita semua sebagai anak muda akan mengalami atau pernah mengalami yang tadi awalnya Kak William bilang namanya quarter life crisis. Nah, di quarter life crisis itu kita juga belajar tentang gimana kita bisa jaga kesehatan mental kita, gimana cara kita belajar mengenal potensi diri kita. Lalu akhirnya setelah kita tahu diri kita sendiri, kita belajar untuk lebih produktif, kita mengenal yang namanya toxic productivity nih dari Pak Mada tadi. Pak Mada bilang kalau misalnya toxic productivity itu adalah sebuah obsesi dan budaya kerja yang berlebihan. Kita belajar juga tentang ciri-ciri dan dampaknya, dan solusinya itu kita bisa maknain productivity dengan cara yang sehat secara kualitas dan juga efisiensi. Tadi dari Dokter Salma kita belajar gimana cara kita bisa mengenal diri, kita bisa refleksi diri dan meditasi. Dan akhirnya dari Kak Insira kita juga know our self-worth. Pokoknya kalau misalnya bisa dirangkumin, tadi aku ambil dari slide Dokter Salma yang dibilang, your productivity is not measured by speed. Sometimes the most productive thing you can do is to slow down. You and your well-being is just as important as any goal. Jadi semoga kita teman-teman kita di sini, semua yang udah ngedengerin
materi kita pada sore hari ini bisa belajar lebih dan bisa menerapkan itu ke kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelumnya nih, kita mau lanjut ke question and answer. Kita ada beberapa pertanyaan, sekitar dua pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada empat speaker kita pada sore hari ini, dan setiap pertanyaannya akan dijawab ya, satu-satu. Oke, pertanyaan yang pertama adalah, what do you think if someone has high expectations and standards for many things, but instead he or she have limited abilities and access? Tadi aku coba arti nih, bahasa Indonesianya apa nih? Pertanyaan adalah, gimana menurut Anda jika seseorang memiliki ekspektasi, harapan, atau standar yang tinggi untuk banyak hal, tetapi seseorang tersebut memiliki kemampuan dan akses yang terbatas? Nah, boleh nih dijawab oleh speaker-speaker kita yang hebat sore hari ini. Boleh mungkin dimulai dari Kak William, ada? Masih ada Kak William? Oke, kalau... Oh, izin duluan. Oke, baik. Berarti kita mulai dari Pak Mada, lalu Dr. Salma, dan akhirnya nanti akan dijawab oleh Kak Insira. Boleh, silakan Pak Mada. Oke, terima kasih ya, teman-teman sekalian. Ini pertanyaan menarik. Bagaimana jika saya punya banyak keinginan, ya, harapan, ya, tujuan, gitu, tapi dengan sumber daya yang terbatas, dengan akses yang terbatas. Ini artinya jangan-jangan ya pikiran kamu sedang toksikasi ya, sedang teracuni ya, bahwa definisi mengenai produktivitas kamu itu perlu kita reframe ya, bukan lagi punya banyak harapan, tujuan, bisa melakukan sebuah semuanya ya. Justru sekarang itu kita jadi orang yang spesialis ya, punya fokus, lalu gradually ya growing. Nah, that's better ya, ketimbang multitask. Ya, kamu bukan polymath, kamu bukan Superman yang bisa segalanya. Sadari itu ya, berhenti untuk muluk-muluk tinggi-tinggi. Meskipun ya, saya sadar ada juga kok orang-orang yang memang ambisius ya. Mungkin Mbak Alna ini juga one of them ya. Kelihatannya ramah, padahal luar biasa ini. Di belakang layar ini mungkin nilainya 999 di semua hal ya, dan multitasking ya, ngehandle banyak hal. Saya mohon maaf ya kalau ada suara. Ya, ini saya juga di komputer saya ada suara krusuk-krusuk ini. Saya juga bingung nih, sumbernya dari mana? Apa dari... Bentar. Oke, mungkin itu aja ya. Saya kembalikan ke Mbak Alno sambil saya finding out what happened with my laptop. Thank you, Mbak Alno. Oke, terima kasih Pak Mada akan atas jawabannya. Boleh lanjut ke Dr. Salma. Oke, ini suaranya dari mana ya? Kresek-kresek nih, sorry bentar, kita nggak tahu nih suaranya dari mana ya. Eh, bukan dari Pak Wada juga deh, soalnya udah mute juga dari Pak Wada. Oh, iya. Syahril itu apa, ada suara masuk ya, host? Coba kita lihat. Oh ya, karena Syahril lagi komputer audio sharing. Oke. Oke, terima kasih ya untuk yang bertanya tadi. Sebenarnya menurut aku sih punya ekspektasi itu wajar banget ya, sebagai manusia pasti kita pasti ada keinginan, ada harapan, ada hal, ada ambisi yang ingin kita capai gitu. Yang penting sih menurut aku adalah balance-nya gitu, tetap be kind to yourself. Kayak yang aku bilang tadi, self worth itu kan artinya kita merasa cukup nggak hanya ketika kita sukses aja kan, tapi ketika kita nggak bisa mencapai ekspektasi itu, gimana caranya kita tidak jadi ngomong kata-kata yang jahat ke diri kita sendiri gitu ya, kayak yang Insira tadi katakan. Terus gimana caranya kita bisa soothe ourselves, bisa membuat diri kita itu bisa melihat kegagalan atau hal yang kita nggak capai itu sebagai suatu outlook yang positif mungkin gitu. Dan mungkin kalau tadi sih udah cukup dibahas ya sama Pak Ahmad tadi. Tapi mungkin yang bagian kedua tadi ya, yang orang tersebut memiliki akses yang terbatas. Nah, itu menurut aku juga menarik ya. Karena kalau menurut aku itu sesuatu mindset
yang sebenarnya bisa diubah gitu. Itu mungkin apa ya, ketika kita punya, ada namanya growth mindset sama fixed mindset ya. Kalau misalnya kita merasa kayaknya aku nggak punya akses untuk hal ini, aku nggak bisa belajar hal ini, aku nggak mampu, nah itu namanya fixed mindset. Tapi growth mindset itu kita percaya kalau sebenarnya kita tuh bisa tumbuh, kita selalu bisa belajar dari banyak hal gitu. Menurut aku ya, sekarang di zaman sekarang orang tuh bisa belajar apapun dari manapun gitu. Sekarang dengan akses internet banyak banget kursus-kursus online yang gratis, yang nggak cuma tentang ilmu aja tapi mau belajar skill apapun itu ada ya kan, dari mulai video editing sampai masak sampai public speaking. Jadi menurut aku itu apa ya, menghadapi kamu yang berpikir oh kayaknya ini akses aku terbatas, sebenarnya itu bisa perlahan-lahan mindset itu diubah gitu. Coba dilihat opportunity di sekitar kamu, ada nggak yang mau ngajarin kamu, ada nggak kelas-kelas online yang mungkin gratis yang bisa mendukung kamu untuk mencapai standar yang kamu punya tersebut gitu. Jadi aku yakin banget kok sebenarnya kamu punya akses dan kemampuan itu sebenarnya gitu. Gitu jawaban dari aku, Alna. Oke, terima kasih banyak Dr. Salma. Selanjutnya Kak Insira. Oke, jawaban dari Pak Ahmad sama Kak Salma tadi keren banget ya. Mungkin aku mau menambahkan sedikit aja. Jadi sebenarnya aku setuju banget sih sama yang Kak Salma tadi. Jadi itu sebenarnya bisa jadi karena cuman mindset aja, tapi menurut aku hal yang sangat krusial juga itu kita itu sebenarnya bisa cari support system gitu. Karena lingkungan kita dan juga support system itu sangat-sangat penting untuk kita itu bisa memiliki mindset yang bagus gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin memiliki suatu tujuan, ingin memiliki suatu goals, kita harus cari orang-orang yang bisa mendukung kita terhadap hal tersebut. Misalnya kita, kalau misalnya nih kita tidak mendapatkannya dari keluarga gitu, kita bisa mendapatkannya dari teman-teman sebenarnya kayak gitu. Tapi teman-temannya juga harus pilih teman-teman yang positif, yang bisa mendukung kita. Jadi apa ciri-cirinya tuh apa sih gitu? Terutama kalau misalnya kuliah gitu kan, kadang itu suka ke pressure gitu ya sama peer. Kan pasti kuliah tuh kan ada peer-peer gitu kan. Nah kadang itu peer itu nggak semuanya positif gitu. Jadi ada beberapa yang kayak kalau misalnya kita share tentang mimpi kita, itu ada orang yang mungkin nggak suka atau menjatuhkan kayak gitu. Tapi gimana caranya kita tuh fokus ke mencari orang-orang yang bisa intinya mensupport gitu. Jadi kita harus cari circle yang tepat untuk diri kita sendiri supaya kita bisa berkembang. Itu jawaban dari aku. Oke, setuju banget. Aku setuju banget sama jawaban dari Pemada, Dr. Salma dan Kak Insira. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Oke, pertanyaan yang terakhir nih. Halo Kak, saya mau bertanya, bagaimana jika punya kebiasaan mengerjakan tugas yang menumpuk? Ketika tidak ada tugas-tugas, tiba-tiba bingung mau ngapain. Tadi ini salah satu ciri-ciri dari toxic productivity ya. Jadi kalau misalnya kita ngerjain sesuatu, enggak ngerjain sesuatu, kita merasa bersalah. Nah, mungkin bisa dijawab dari Pak Mada duluan. Mungkin gantian dulu ya, ini agak kurang kondusif soalnya. Oke, berarti dari Kak Insira dulu nih. Oh, oke. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana cara mengatasi rasa cemasnya ya? Mungkin ya, bagaimana cara mengatasi rasa cemas itu kalau misalnya kita habis ngerjain tugas tapi sekarang nggak ada tugas, jadi kita bingung mau ngapain? Oke. Jadi sebenarnya itu tuh sangat wajar ya. Kalau misalnya kita udah punya kegiatan yang padat banget terus tiba-tiba nggak ada, itu kan jadi rasanya kayak loh kok tumben, karena kita sebenarnya nggak familiar dengan hal itu gitu. Nah kalau menurutku sebenarnya kalau misalnya kita merasa bingung itu masih nggak apa-apa ya, tapi yang udah termasuk toksik itu kalau misalnya kita mulai ngerasa bersalah, kayak nggak ngapa-ngapain tuh ngerasa bersalah, padahal itu sebenarnya waktunya bisa dimanfaatkan untuk kita itu take care of ourselves dan merawat diri sendiri gitu. Jadi kalau menurut aku sih manfaat, kalau misalnya kita nggak ada kegiatan, kita bisa memfokuskan hal-hal itu untuk lebih mengembangkan hobi. Contohnya, misalnya kita suka olahraga, ya kita bisa melakukan olahraga, atau misalnya bisa melakukan hal-hal lain yang positif gitu. Jadi bukan berarti yang gabut yang nggak ada makna, misalnya kayak scrolling IG atau scrolling TikTok atau gosip-gosip gitu ya. Tapi lebih ke melakukan hobi yang bermanfaat seperti itu. Oke, terima kasih Kak Insira. Jadi berarti kesimpulannya adalah kita harus balance ya antara ngerjain tugas, istirahat, atau bisa main sama teman-teman gitu ya. Oke, Dokter Salma, selanjutnya.
Oke, aku setuju sih sama Insira. Ya intinya tadi dari mindsetnya dulu ya gitu, bahwa kayak kita kalau misalkan lagi rest itu jangan merasa bersalah gitu. Justru itu adalah waktu untuk diri kita sendiri. Yang tadi aku bilang kayak sebenarnya resting itu bisa jadi hal yang paling produktif yang bisa kalian lakukan saat ini gitu. Kalau misalkan dipaksain kerja malah justru nggak produktif gitu. Kalau aku pernah bikin inventory apa aja sih hal-hal yang membuat aku merasa lebih baik. Dan itu bisa simple ya, bisa dengerin lagu, bisa dengerin podcast, bisa main sama kucing gitu. Kayak jadi coba sebisa mungkin sih jangan hal-hal yang digital, yang kayak tadi Insira bilang, jangan kayak mindlessly scrolling TikTok atau Instagram gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa main TikTok Instagram, tapi maksudnya jangan sampai itu jadi hal yang mindless gitu. Kayak istirahat malah, pernah gak sih kalian istirahat terus kayak main Instagram terus selesai istirahat malah jadi makin capek gitu. Jadi kayak coba dibikin inventory-nya resting yang healthy gitu. Jadi itu akan mengurangi rasa bersalah kalian juga gitu. Dan mungkin bisa juga sih kalau mau di journaling kayak coba di-explore aja kenapa sih kamu merasa bersalah pas lagi istirahat gitu. Karena kalau dari pengalaman aku bisa jadi karena ketika aku kerja, itu aku berusaha mendistraksi diri gitu ya, dari hal-hal yang tidak nyaman, dari perasaan dan pikiran yang gak nyaman. Terus pas istirahat, semua itu jadi muncul gitu. Jadi it's scary sometimes untuk kayak face our unconscious thoughts and emotions gitu ya. Jadi itu bisa jadi penyebabnya juga. Tapi setiap orang kan beda-beda. Jadi boleh juga kalau mau dieksplor, kayak pasti tuh jawabannya kan beda-beda untuk setiap orang gitu. Jadi coba di journaling juga bisa. Gitu dari aku. Terima kasih Dr. Salma atas jawabannya. Boleh terakhir Pemada jawabannya? Oke, mohon maaf ya kalau agak rame ya. Jadi tips saya adalah pilih satu buku yang paling kamu suka di rak buku kamu ya, novel yang santuy-santuy, lalu pergi ke kafe yang bisa mungkin sepi, ada AC-nya, lalu beli coklat ya, gulanya dibanyakin, lalu chill di situ ya sambil baca. Mungkin itu aja ya. Lebih ke refreshing ya, teman-teman. Kita nggak usah terlalu, karena hidup itu harus balance, sesuatu yang berlebihan juga tidak baik. Nah, karena kita masih punya waktu lebih, aku mau lempar nih, kita bisa, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung on mic dan bisa tanya ke salah satu speaker kita. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kita masih punya waktu untuk satu pertanyaan lagi. Boleh teman-teman, nggak usah malu-malu, ini pasti speaker-speakernya baik-baik dan ramah dan mau menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh langsung on mic. Adakah yang ingin bertanya? Mungkin malu-malu kali ya, atau memang materinya tadi sudah well explained, jadi nggak ada lagi pertanyaan, kita udah mengerti secara keseluruhan. Saya, Kak. Oh, boleh. Ya, jadi nama saya Nanda, jadi saya mau bertanya, how to find coping strategies when we are upset with a lot of college tasks, and how to not panic when there's so many deadlines. That's it. Thank you. Okay, mungkin ini bisa dijawab sama tiga-tiganya ya, karena ini pertanyaan singkat. Boleh mulai dari Dr. Salma mungkin. Okay, tadi yang nanya Rosnanda ya namanya. Iya, Kak. Okay, thank you for the question. Tadi pertanyaan kamu gimana caranya biar pertama nggak panik gitu ya kalau ada banyak deadline gitu. Kalau dari aku, tips paling utama untuk menghadapi kepanikan adalah fokus sama nafas dulu. Jadi sebelum benar-benar kita kayak take care of apa pekerjaan yang ada di depan kita, kalau udah di state panik ya, kan panik itu berarti udah deg-degan, udah kayak ngerasa overwhelmed, udah nggak tahu harus mulai dari mana. Kalau aku centering dulu ya, jadi paling gampang itu focus on your breath.
ada banyak banget sebenarnya tekniknya, tapi sesimpel pertama sadari nafas dulu, rasakan nafas kamu, set aja timer di handphone, misalnya 4 menit. Terus tutup mata, rasakan nafas kamu, kalau bisa berlatih untuk bernafas dari perut, ya bisa cari nanti di YouTube caranya gimana. Terus bisa juga menggunakan teknik pernafasan yang exhale-nya itu lebih panjang daripada inhale-nya. Misalnya inhale-nya 2 detik, exhale-nya 4 detik. Itu tuh secara saintifik memang mengaktifkan sistem saraf yang membantu kita untuk relaksasi gitu. Dan pokoknya nafas itu tuh menurut aku parameter utama sih untuk apa bisa ngelihat kita tuh lagi panik apa lagi relax gitu. Kalau kita lagi panik biasanya nafasnya jadi cepat gitu kan, jadi dangkal. Sedangkan kalau misalnya kita relax biasanya nafasnya lebih dalam, lebih panjang gitu. Itu mungkin aku menjawab dari sisi akutnya ya, kalau emang lagi panik itu my go-to-nya adalah breathing atau teknik 5-4-3-2-1 tadi. Jadi sadari kalau kita tuh panik kenapa sih? Karena kita merasa out of control dari hal-hal di masa depan gitu. Nah, dengan teknik 5-4-3-2-1 itu kita grounding ke masa saat ini gitu. Sebenarnya kepanikan itu kan ada di masa depan, tapi kalau kita kembali ke masa saat ini dengan teknik 5-4-3-2-1 itu akan membantu kita untuk lebih clear gitu, untuk melihat apa yang perlu kita lakukan next step-nya gitu. Mungkin dari aku jawaban yang akutnya dulu ya, seperti itu. Bisa dilanjutkan sama Insira dan Pak Mada mungkin terkait tadi abis itu setelah udah breathing, udah tenang, terus apa nih yang harus dilakukan gitu ya. Silakan Pak Mada dan Insira. Boleh, silakan Pak Mada atau Kak Insira, siapa duluan? Terima kasih Mbak Salma ya. Ya tadi kan sudah secara mungkin apa afektif ya. Saya mungkin memberi saran sedikit kognitif. Nah, otak manusia, pikiran manusia itu kayak leher botol, teman-teman tahu ya leher botol. Sempit kecil, padahal bisa menampung banyak hal. Jadi ingat, kemampuan kita untuk fokus ke banyak hal itu terbatas, sehingga kamu buat prioritas, mana yang penting dan genting. Ya, semakin penting, berdampak kepada orang banyak, berdampak luar biasa, dan genting, waktunya terbatas, jadikan itu prioritas yang utama. Lalu dibuat list, ke nomor kedua, tiga, keempat, dan sekian, ya yang paling tidak penting ke yang paling tidak genting. Nah, itu kamu lakukan secara berurutan. Kalau kamu sudah selesai, apa dari satu hal yang paling prioritas, nanti kedua, ketiga, keempat. Akhirnya nggak kerasa selesai semua. Nah, yang terakhir mungkin saran saya ya, kita itu sering diajarkan untuk melakukan yang kamu sukai. Ya, tapi jangan lupa untuk mencintai yang kamu lakukan. Ya, karena kalau kamu sudah cinta dengan apa yang kamu lakukan, walaupun itu berat, segalanya akan terasa ringan. Mungkin itu aja ya. Silakan, mungkin Mbak Insira. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Oh ya, tadi aku sebenarnya mau ngasih saran yang mirip-mirip sama Pak Ahmad sih. Jadi sebenarnya setelah kita mengground ourselves dengan cara yang pakai Kak Salma tadi, dengan teknik breathing, kita juga bisa pakai stress exercise. Nah, mungkin metodenya kan ada bermacam-macam ya. Kalau aku pribadi, sebenarnya aku suka pakai metode yang aku menuliskan semua, terus seperti tadi sih, prioritasku yang mana gitu. Tapi sebenarnya kadang masalah-masalah yang kita tuliskan di kertas itu, kalau misalnya kita nggak dituliskan dan cuma ditumpuk di otak aja, kadang kita tuh merasa sumpek gitu loh. Makanya penting untuk kita bisa menuliskannya di kertas, supaya kita itu bisa melihat gambaran besarnya. Karena kadang apa yang kita pikirkan itu tidak seburuk yang dihadapi gitu. Kadang pikiran kita kalau lagi stres suka terlalu rumit ya, terlalu rumit, dan akhirnya kita membesar-besarkan apa yang sebenarnya terjadi. Padahal sebenarnya nggak seburuk yang kita bayangin kok gitu. Jadi menurut aku penting banget untuk menuliskan di kertas dan melis itu tadi supaya kita bisa melihat gambaran besarnya itu tadi sih. Ini itu dari aku. Nah, oke. Semoga menjawab pertanyaannya ya, Rasnanda. Dan pertanyaan itu menutup materi kita pada sore hari ini. Dan dari materi-materi tadi, kita bisa belajar banyak hal yang bisa kita terapin di kehidupan kita sehari-hari. Dan ini ilmu mahal yang kalian dapetin. Instead of cuman leha-leha doang, hari Minggu kita bisa belajar banyak hal. Dan bisa akhirnya punya ilmu lebih tentang produktivitas. Oke, selanjutnya aku akan serahkan kembali ke MC. Terima kasih. Oke, terima kasih.
Oke, terima kasih Kak E. Mungkin sebelum kita ke sesi selanjutnya, kita foto dulu ya sama Kak E, sama seluruh speakers yang udah hadir di acara Impact Circle kali ini. Mungkin boleh foto bersama terlebih dahulu. Mungkin semuanya bisa on cam ya, teman-teman. Oke, mulai dari di slide 1, teman-teman bisa on cam terlebih dahulu. Oke. Oke. 1, 2, 3. Oke, di slide selanjutnya. Di slide 2 ya. 1, 2, 3. Di slide ketiga terakhir. 1, 2. Oke, thank you Kak E dan juga Pak Mada, Kak Salma dan juga Kak Insira. Semoga materi yang disampaikan tadi bisa kalian terima ya. Oke, selanjutnya kita punya tambahan nih, additional space dari partner kita, dari National Support Team atau NST tentang Danun dan Cakap. KL mungkin udah hadir di sini. Halo semuanya. Halo KL. Oke, mungkin selanjutnya akan ada tambahan informasi additional space dari KL. Saya persilahkan. Oke, selamat sore semuanya. Thank you atas waktunya, khususnya buat Isaac InnoMM karena udah memberi aku waktu, dan juga buat ngebahas sedikit tentang tentang Danone itu sendiri. Nah, sebelumnya mungkin aku izin share screen dulu terkait. Perkenalkan, sekali lagi nama aku Noel dan aku representatif dari Isaac in Indonesia, also Danone. Nah, kalau teman-teman semua nih ya, dengar kata Danone itu apa sih gitu kan? Pasti yang terpikir itu adalah Aqua gitu. Nah, benar banget nih, Danone atau yang bisa kita lebih kenal dengan produknya yaitu Aqua adalah salah satu produsen makanan dan minuman terbesar di dunia. Nah, Danone memiliki tujuan membangun masa depan yang lebih sehat dari gaya hidup yang sehat, bumi yang sehat, dan ekosistem yang sehat. Salah satunya dengan membawa kesehatan melalui makanan dan minuman yang disebarluaskan ke seluruh masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Nah, terus dalam menyusung misi kesehatannya, apa sih yang bakal dilakuin Danone? Nah, untuk di era ini, Danone memiliki suatu kegiatan yang cukup menarik, dan kegiatannya itu adalah namanya Drinking Frenzy Challenge. Nah, jadi Danone mengemas sebuah games yang kalau misalnya kalian teman-teman tahu, itu ada games POW yang kita memelihara hewan, atau mungkin di sini kita bisa menyebutnya tumbuhan, yang dimana kita bisa memberi makanan dan juga minuman, kayak gitu. Nah, yang lebih menariknya lagi dari Drinking Frenzy ini itu juga bisa sebagai reminder buat teman-teman semua, supaya ingat harus minum, gitu. Karena kebutuhan air akan tubuh itu kan sangat penting. Nah, makanya Danone melakukannya dengan bentuk games ini, supaya lebih interaktif dan menarik. Nah, bentuk gamenya tuh kayak gini, jadi ketika teman-teman nanti bisa join gamenya dan download aplikasinya ada di App Store dan juga Play Store, teman-teman bisa langsung main dan juga bisa ngasih minum nih ke tanamannya. Nah, ketika teman-teman ngasih minum, nanti juga ada fun fact dari gamesnya tentang kayak apa sih pentingnya minum air, terus habis itu apa perlunya air bersih, dan lain-lain. Serta nanti kalau misalnya teman-teman udah rajin untuk main games ini, itu nanti ada report atau weekly report terkait berapa banyak sih air minum yang udah diminum sama teman-teman, dan konsumsi air minum teman-teman tuh ada berapa banyak, kayak gitu. Nah, secara nggak langsung, teman-teman juga bisa nge-maintain untuk minum air putih setiap harinya, gitu. Jadi, itu aja dulu yang bisa aku sampaikan as Danone representative. Mungkin untuk lebih jelasnya, atau mungkin ada yang mau tanya-tanya, bisa langsung kontak aku atau teman aku, Lulu, yang kebetulan hari ini belum bisa hadir di kontak person berikut ini. Tuh. Mungkin itu dulu aja dari aku. Sekian dan terima kasih. Have a nice weekend, guys. Oke, thank you, KL.
thank you atas materi yang telah disampaikan terkait aplikasi tadi. Mungkin teman-teman bisa langsung download tuh, permainannya keren banget kan. Oke, kita bisa langsung lanjut ke sesi berikutnya. Oke, setelah tadi kalian sambil install aplikasi ini, sambil kalian juga bisa bikin ini di Instagram kalian, share experience and insight about productivity using hashtag leads inner growth, terus dapetin template ini di WhatsApp group, nanti bakal ada dari panitia yang send ke grup template ini, terus juga tag at Indonesia Impact Circle dan at Isaac UMM. Mungkin bisa ke slide selanjutnya. Dan jangan lupa isi link satisfaction survey terkait agenda hari ini di bit.ly satisfaction IC for Isaac UMM. Nanti linknya juga bakal di send panitia. Jangan live dulu sebelum isi link satisfaction survey, karena ini bakal bantu kalian buat claim e-sertifikat. Terus juga selanjutnya link Oke, selanjutnya juga ada link dari Bantek Survey, nanti buat kalian claim voucher dan benefit yang udah kita sebutin di poster itu ya. Oke, mungkin bisa diisi terlebih dahulu, teman-teman. Oke, sambil nunggu isi satisfaction survey, kita dengerin musik dulu ya, teman-teman. I start to feel unattached. Someone you always end up feeling bad. Baby, I'm not your dad. It's not all you want from me. I just want your company. Girl, stop yourselfing in the room. And we're a part of it. Don't act so confused. You love starting it. Now I'm in a mood. Now we arguing in my bedroom. We play games of love to avoid the depression. We've been here before. Set me up. Only thing I need to know is if you wet enough. I'm talking slick back, kick back, gang sipping 40s. You can play another day with your shorty. Miss much twist, that was way before you know me. Gotta let her love where you best say for me. Play games of love to avoid the depression. We've been here before and I won't be a victim. Why you always in the mood? Fuck around, acting brand new. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes.
It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves. Where our eyes are never closed and our hearts were never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer to your eyes. Me, you will never be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing to take with us when we die. This love in a photograph. We made these memories for ourselves. Where our eyes are never closing, our hearts were never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside a pocket of your ripped jeans, holding me close until your eyes meet. We will never be alone. We will never come home. Oke, mungkin yang udah ngisi link presensi bisa lanjut isi link Bantek Survey ya, teman-teman. Maybe you don't like talking too much about yourself, but you should have told me that you were thinking about someone else. You're drunk at a party, or maybe it's just that your car broke down. Your phone's been off for a couple months, so you're calling me now. I know you like this. When shit don't go your way, you needed me to fix it. And like me, I did. But I ran out of every reason. Now suddenly you're asking for it back. Could you tell me where'd you get the nerve? Yeah, you could say you miss all that we had, but I don't really care how bad it hurts. When you broke me first, you broke me first. Took a while, was in the now when I first heard that you moved on quicker than I could have ever, you know that hurt. Swear for a while I was staring at my phone just to see your name. But now that it's there, I don't really know what to say. You know you like this. When shit don't go your way, you needed me to fix it. And like me, I did. But I ran out of every reason. Suddenly you're asking for it back. Could you tell me where'd you get the nerve? Yeah, you could say you miss all that we had, but I don't really care how bad it hurts. When you broke me first, you broke me first, you broke me first. It's too late to apologize. It's too late. I said it's too late to apologize. Oke, buat teman-teman yang udah isi link satisfaction survey dan juga Bantek survey, udah boleh meninggalkan Zoom dan wajib diisi ya teman-teman. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada Danone, Cakap, Scooters, Bantek, Tabula, dan juga seluruh media partner yang telah berpartisipasi dalam acara kali ini. Berikut
saya tunjukkan beberapa media partner yang telah berpartisipasi. Oke, terima kasih teman-teman udah berpartisipasi pada acara Impact Circle hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan pada acara Impact Circle kali ini bermanfaat dan juga bisa membuat kalian perbaiki diri ke depannya lebih baik lagi. Oke, terima kasih juga kepada Kak E dan juga seluruh speaker yang telah hadir pada acara hari ini dan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. See you in next occasion. Bye-bye, teman-teman. Bye-bye. Thank you all. Don't forget. Thank you all. Thank you. Don't forget to doing call to action and tag Isaac in UMM and Indonesian Impact Circle. Thank you. Thank you, guys. Mungkin yang udah isi juga udah boleh out ya, guys.